siang dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Salam. Puji Tuhan pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk uh, bisa mengikuti acara webinar dari In Business pada siang hari ini hari uh, Jumat tanggal 6 Agustus 2021. Pada siang hari ini kita berada bersama Bapak Rudi Sembiring Meliala selaku founder In Business. Selamat siang Bapak Rudi. Nanti akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Rudi untuk memberikan sedikit pengantar sebelum dimulai acara sesi uh, siang hari ini. Selamat siang juga kepada Bapak narasumber kita pada siang hari ini Bapak Hasudungan Sirait. Ya, jadi pada siang hari ini in business uh, berkolaborasi atau mengundang Bapak Hasudungan Sirait untuk memberikan materi mengenai teknik wawancara dan in-depth reporting. Jadi um, mudah-mudahan dari sekian uh, bapak ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir adalah seorang jurnalis dan kalaupun tidak mungkin uh, semoga materi yang disampaikan siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk uh, kedepannya ya, seperti itu. Ya baik uh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Pramita Rahmakusuma Dewi, saya uh, Marketing dan Komunikasi dari In Business yang berkantor di Bali. Nah mungkin pada siang hari ini ada beberapa rekan-rekan yang uh, wajah baru seperti itu ya mungkin belum kenal dengan in business atau mungkin baru pertama kali mengikuti webinar in business. Nah, eh, mohon izin eh, perkenankan saya eh, ingin menampilkan sedikit profil daripada in business. Jadi rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini eh, bisa tahu dan kenal apa itu in business dan siapa itu in business mohon izin ya. dari tim kayuda apakah sudah tampil share screen saya belum sepertinya ya mohon izin ya oke okay, baik sebelum kita masuk ya, ke materi ya, terima kasih bapak Sebelum masuk ke materi kita akan perkenalkan sedikit mengenai InBusiness.ID. Ya InBusiness uh, InBusiness ini adalah perusahaan media online uh, tergolong baru ya usianya belum mencapai satu tahun baru satu tahun di bulan depan bulan September. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai InBusiness. Yaitu InBusiness adalah media massa online yang didirikan menjadi bagian dalam negara. Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kini terus maju, berkembang dalam berbagai hal dengan segala potensi yang dimilikinya. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan suku bangsa yang beragam memiliki banyak potensi adalah anugerah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Saya dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote memiliki banyak potensi dan dinamika yang membutuhkan informasi yang baik dan benar. Maka dalam rangka mensyukuri, merawat, memelihara Indonesia agar lebih baik, maju dan berkembang demi kesejahteraan seluruh warganya, maka pada tanggal 12 September 2020, domain inbusiness.id diaktifkan dan dibangun sebagai sarana pemberitaan tentang dinamika Indonesia. Nah, apa tujuan dibangun InBusiness? Nah, InBusiness dibangun untuk mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah masyarakat dalam tujuan peningkatan dunia usaha untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan seluruh warga dunia. Lalu bentuk InBusiness yang pertama yaitu portal berita online inbusiness.id dan TV digital inbusiness.tv dan melalui beberapa berbagai platform digital yang ada. Dan yang akan ada seiring dengan perkembangan teknologi. Uh, untuk rekan kami host mungkin bisa dibantu untuk memute uh, rekan-rekan yang belum mute ya. Terima kasih. Selanjutnya, bisnis berbadan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Indonesia Informasi Bisnis yang selanjutnya disebut sebagai bisnis dengan slogannya yaitu Informasi Bisnis Indonesia. Lalu visi in bisnis yaitu mewujudkan media yang berintegritas, profesional, dan inovatif. Serta misinya yaitu membangun sistem pengadaan sarana, pembentukan tim kerja, membangun jaringan kerja, mitra dalam segala sektor dan wilayah, serta pengembangan produk layanan dalam berbagai bentuk seiring perkembangan teknologi media massa. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan usaha yang saling memperkuat dalam berbagai bentuk. Nah, apa strateginya yaitu yang pertama membangun jaringan bisnis media yang terprogram, terkoordinasi, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah Indonesia. Nah, yang kedua berisi 70% berita dan iklan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia usaha dan 30% berita umum lainnya. Dan yang terakhir yaitu terbuka untuk dimiliki oleh orang yang memiliki minat dan visi yang sama dengan e bisnis. Nah berikutnya yaitu goal in business yaitu dalam satu tahun memiliki layanan di seluruh ibu kota provinsi se Indonesia dalam tiga tahun memiliki layanan di seluruh kota dan kabupaten se Indonesia serta memberitakan minimal seribu berita per hari yang dicapai dalam tiga tahun. Dalam tiga tahun juga, Indosis ingin menjadi satu dari sepuluh besar media online di Indonesia serta menjadi perusahaan yang menguntungkan dalam waktu tiga tahun dan memiliki jaringan usaha nasional dan internasional dalam waktu tiga tahun. Nilai-nilai dari In bisnis yaitu integritas, memiliki sikap kesatria, luhur, jujur, dipercaya dan independen, lalu profesional yaitu bekerja dengan terencana, standar kualitas yang tinggi, cepat tepat, ahli di bidangnya, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, inovasi, melakukan pembaharuan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan bagi mitra dan pelanggannya, serta kerjasama, yaitu bekerja sebagai tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan, dan yang terakhir, fokus pelanggan, mengutamakan manfaat dan kepuasan dari mitra dan pelanggan. Selanjutnya ciri khas dari InBusiness, itu khususnya portal media.inbusiness.id yang pertama yaitu enak dibaca karena kita media online Jadi supaya enak dibaca, maka seluruh konten yang dihasilkan atau disajikan menggunakan bahasa yang ringan, mudah dicerna dan kaya rasa. Lalu informatif, maka setiap konten yang disajikan oleh InBusiness berisi informasi yang lengkap disertai informasi lainnya yang dianggap berguna dan perlu. Dan yang ketiga yaitu responsif, berinisiatif memberikan layanan terbaik demi kepuasan mitra dan pelanggan. Nah berikut adalah kategori produk dari in bisnis yaitu ada ekonomi, finansial, polhukam atau politik hukum dan keamanan, sosial budaya, hot pariwisata, lifestyle, kesehatan, teknologi, sport, legal, properti, opini dan news. Nah berikut adalah uh, penjelasan mengenai in business. Baik, sebelum kita melanjutkan pada sesi materi yang akan dibawakan Bapak Hasudungan Sirait, kami perkenankan kepada Bapak Rudi Sembiring Meliala untuk memberikan pengantar singkat sebelum kita masuk ke materi. Kepada Bapak Rudi Sembiring Meliala, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, serta selamat siang buat kita semua. Pertama-tama, kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama melakukan webinar ini, Zoom meeting ini, dan kami berharap kita semua dalam keadaan sehat semangat walaupun jam ini adalah jam-jam penuh tantangan gitu ya nah jadi tolong peserta siap-siap uh, kopi di sebelah supaya tetap segar tapi saya yakin segar karena sumber kita uh, kali ini uh, bang Has saya panggil beliau bang Has uh, pasti akan membuat kita akan fokus kepada materi. Uh, Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada narasumber kita, Bang Bang Has. Saya panggil beliau Bang Has. Di antara kesibukannya yang tinggi, itu ya masih juga menyempatkan diri untuk bersedia menjadi narasumber dalam topik ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hadir pada siang ini. Nah, kita semua dapat Mengambil manfaat daripada pertemuan ini. Nah, memang session ini sebenarnya latar belakangnya adalah dari beberapa pertanyaan yang muncul di saat pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan in business, sampai pada saat ini sudah sampai angkatan yang ketujuh, dan besok akan diselenggarakan angkatan yang kedelapan khusus kepada UMKM. Kerjasama in bisnis dengan UKM, IKM Nusantara. Nah, waktu itu ada pertanyaan tentang uh, teknik wawancara dan juga tentang berita mendalam. Memang, kalau kita membahas tentang bagaimana strategi wawancara dan teknik uh, menulis berita mendalam, memang ini sebenarnya sudah di uh, mata uh, pelatihan atau mata pelajaran di pelatihan untuk kelas yang lebih tinggi, bukan lagi dasar. Maka uh, waktu itu saya langsung mengingat guru saya. Jadi Bang As ini adalah guru saya dulu waktu kami melakukan pelatihan jurnalistik dasar untuk perdamaian di Kota Batam tahun berapa ya? Waktu itu mungkin uh, tahun 2004 atau tahun uh, sekitar itulah, sekitar itu. Jadi beliau ini adalah uh, guru saya, gitu ya. Nah waktu dia melatih kami dan sebagian ilmu yang dia beri itu juga yang jadi saya jadikan dasar modal untuk menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dasar yang sekarang diselenggarakan oleh In Business. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan session ini semua para peserta pelatihan yang sudah mengikuti bisa lebih diperkaya lagi dan semua teman-teman yang memang selama ini sudah mengambil keputusan untuk aktif di bidang jurnalistik gitu ya bisa lebih disegarkan lagi melalui materi hari ini. Demikian saya sampaikan senang sekali kita dapat berkumpul semoga acara webinar ini atau saya katakan pelatihan singkat ini bagi kita berguna dan bermanfaat untuk bisnis usaha dan juga peran kita di tengah-tengah bangsa dan negara dalam bidang jurnalistik. Demikian saya sampaikan uh, buat kita sekalian, Bu Mita, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Rudi Sembiring Meliala atas pengantarnya dan juga telah memfasilitasi kita semua menjembatani seperti itu ya, uh, menghubungkan dengan uh, Bapak mentornya yaitu Bapak Hasu dengan Sirait sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan uh, menerima materi yang beliau akan sampaikan. Ya, baik. Mungkin rekan-rekan, bapak ibu sekalian yang sudah hadir, mungkin belum ada yang belum kenal. Mungkin mudah-mudahan ada yang sudah tahu, Bapak Hasudungan. Nah, mungkin bagi yang belum, uh, tak kenal maka tak sayang, katanya. Ya, jadi sebelum kita uh, mempersilahkan Bapak Hasudungan Sirait untuk uh, menyapa kita semua, sebelumnya izinkan uh, saya untuk menyampaikan sedikit uh, profil biografi mengenai Bapak Hasudungan Sirait. Ya, Pak, ya, baik, uh, Bapak Hasudungan Sirait. Nah, Bapak Hasudungan Sirait ini adalah praktisi jurnalis jurnalistik yang pernah bekerja di Bisnis Indonesia, Neraca, dan juga DNR. Nah, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai guru wartawan berdedikasi tinggi dari Dewan Pers pada tahun 2013. Nah, Bapak Hasudungan Sirait yang kini bergiat sebagai konsultan media, penulis, editor, dan trainer. Beliau juga menjadi Kepala Sekolah Banking Jurnalis Akademi, program kerjasama antara Bank Permata dan Aliansi Jurnalis Independen, atau biasa dibilang AJI. Beliau juga telah menulis sejumlah buku yang bekerja sama dengan perusahaan. Bukunya antara lain, Bank Mandiri, Transformasi yang, meng Transformasi yang Menginspirasi, Kepemimpinan, Keberanian dan Ketangguhan, serta 50 Tahun PT Pembangunan Jaya. Nah, berikut adalah buku-buku uh, yang ditulis oleh beliau. Juga berikutnya Bapak Hasudungan Sirait adalah bagian dari penguji uji kompetensi jurnalis di UKJ, UKJ pusat ya. Nah, berikut adalah uh, sedikit dari biografi Bapak Hasudungan Sirait. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Hasudungan Sirait untuk menyapa dan mungkin silakan untuk dilanjutkan untuk penyampaian materi. Bapak Hasudungan Sirait, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siska juga untuk uh, Pak Rudi Meliala. Beliau ini kenalan lama saya. Tadi ceritakan kami pernah bersama waktu beliau melangsungkan pelatihan di Batam. Tempatnya menurut saya keren di Perumahan Buruh, ya. Beliau juga pernah menjadi anggota dewan. Seorang yang sangat bersemangat. Sekarang uh, beliau menjadi pebisnis yang serius termasuk di Labuan Bajo ya dan juga di Bali. Um, Pak Rudi meminta saya untuk menyampaikan dua materi sekaligus meski waktunya menurut saya kelewat pendek hanya dua jam ya tapi nggak apa-apa kita usahakan semaksimal maksimal mungkin yaitu teknik wawancara dan bagaimana mendesain in-depth reporting liputan yang mendalam. Saya akan berikan materi itu saya sangat senang karena bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sapa dengan sebutan kawan-kawan aja biar tidak berjarak ya. Uh, baik, untuk menghemat waktu uh, saya mulai dengan saya mulai dari materi perdana tani wawancara. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nggak usah segan bisa langsung disahuti atau paling tidak lewat uh, fasilitas chat yang tersedia di sini. Saya akan share materi. Kelihatan, Kak? Ya, sudah, Bapak. Ya, ya, baik. Jadi, materi perdana adalah teknik wawancara. Wawancara ini maha perlu tidak hanya untuk anda yang sudah menjadi wartawan, ya siapapun yang pengen membuat laporan mesti menguasai teknik wawancara. Laporan untuk kantor, untuk kemajuan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban dan sebagainya. Salah satu yang dituntut dari kita adalah kemampuan menggali informasi lewat interview atau wawancara. Baik, bagaimana caranya? saya akan mulai dengan kritik ke kolega saya tadi ada beberapa peserta yang sehari-hari menjadi wartawan kalau kita perhatikan media massa di Indonesia gaya seguuhannya kurang lebih sama seperti kata Pak Rudi tadi saat ini ada sekitar 500.000 500 500 media online di seluruh enggak50.000 media online di seluruh Indonesia. Nah, cilakanya adalah hampir semuanya bermain di ranah yang sama, yaitu ranah politik. Jadi susah membedakan media yang satu dengan yang lain, kecuali mereka sudah besar sekali seperti detik atau suara.com ya. Yang lain itu kemudian menjadi pelengkap penderita karena memang suguhannya umumnya bermasalah. Nah, yang terjadi adalah bahwa redaksinya itu tanpa sadar atau mungkin sadar mereka selama ini hanya hanya menjadi tukang tulis tukang tulis apa buktinya bahwa mereka tukang nah bisa kita tandai dari suguhan mereka sehari-hari kalau mereka membuat laporan cenderung gayanya itu terakhir news berita-berita online ya bahasa Indonesia adalah berita langsung. Kalau ada waktu nanti kita bisa share soal itu. Sangat mudah menuliskan, karena prinsip yang harus kita ikuti adalah piramida terbalik. Artinya apa? Semakin penting informasi, yang kita tempatkan dia di paragraf teratas. Jadi semakin ke bawah, nilai beritanya makin rendah. Nah, Suguhannya straight news. Nah, yang mereka lakukan dengan berita itu adalah hanya merekam dan menuangkan kembali ujaran narasumber. Jadi mereka transkrip, lalu mereka tuangkan apa adanya. Hampir tidak ada nilai tambah di sana. Nah, ini. Nah, karena mereka hanya menyuguhkan kembali ujaran narasumber maka banyak sekali kutipan di sana, kutipan langsung. Padahal kutipan sebenarnya hanya kita munculkan manakala penting betul dan tidak boleh banyak-banyak. Sisanya ya kita bahasakan. Kawan-kawan, begitu. Nah, supaya kutipan itu kalau dikutip utuh kan nggak nggak elok ya. Jadi mereka akali dengan menambahkan kata sambung seperti katanya, ucapnya, ujarnya, tuturnya, imbuhnya, nanti terakhir baru pungkasnya atau tandasnya. Menurut saya tanda-tanda kemalasan. Saran saya hindari seperti itu. Kita ini sebenarnya, ya, apakah Anda sudah menjadi wartawan atau pengen menjadi wartawan, atau masih bingung apakah akan menjadi wartawan atau paling tidak Anda menjadi pegiat di media sosial. Menurut saya posisi yang sangat keren untuk zaman sekarang. Anda harus menghindari pola-pola menulis berita seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau bisa seminal, seminimal mungkin kata sambung seperti katanya, ujarnya, tuturnya. Semakin sedikit semakin keren, ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan saya terangkan kita bukan tulis, tukang tulis. Sebenarnya yang namanya wartawan atau penulis itu bukan tukang. Tapi empu, empu seperti empu gandring yang bikin keris itu ya. Kalau kita sebagai penulis atau wartawan empu yang piawai membuat cerita, membuat teks ya. jadi sejak lama wartawan itu dikenal sebagai ahli menerangkan apapun, termasuk yang maha sulit, ketika diolah oleh wartawan, oleh jurnalis, kemudian menjadi sederhana, mudah dimengerti oleh siapapun. Jadi tulisan yang bagus, kawan-kawan sekalian, bukan yang ribet. Kalau mumet, itu gagal. Tulisan yang bagus itu adalah yang mudah dicerna oleh anak SD sekalipun atau oleh orang dewasa yang drop out tadi di SMP atau sekolah dasar. Tulisan yang gagal adalah yang seolah-olah gagal, mumak, tapi kosong maknanya. Jadi jangan salah kaprah. Kalau gagah menggunakan banyak istilah asing itu, kita harus curiga. Ini penulisnya uh, berpura-pura aja dia, dia piawai. Nah, jadi sekali lagi wartawan itu adalah pendikiawan sebenarnya. Bahasa populernya dia sang pencerah, mencerahkan masyarakat luas lewat berita yang cerdas, yang mudah dimengerti, berita yang berbobot. Nah, jadi salah satu kualifikasi syarat yang dituntut dari wartawan atau penulis atau bahkan dari Anda sebagai pegiat media sosial adalah kemampuan menerangkan apa yang terjadi di sekitar kita, apakah terjadi sekarang atau masa lalu. Sebenderang mungkin, ya. sederhana mungkin, tapi tanpa mengorbankan esensinya, bagian pentingnya. Jangan karena pengen menyederhanakan, anda memenggal bagian penting, nah, itu juga salah, ya. Nah, eh, jadi yang kita lakukan sebagai eh, penulis, apakah di media massa atau media sosial, adalah memerangkap realitas, apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi, dan kemudian membingkainya sedemikian rupa sehingga menjadi suguhan yang bermutu, berbobot. Nah, itu penulis yang piawai. Nah, yang kita hasilkan adalah berita. Berita sebagai wartawan, setiap hari kita mengerjakan berita. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan mengisahkan sesingkat mungkin apa yang kami lakukan selama ya tujuh bulan ini sebagai kurator. Jadi, kami itu setiap hari menimbang Berita yang dikirim oleh kawan-kawan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia tentang pandemi COVID, jadi mereka membuat berita, dimuat medianya, lalu nanti dikirimkan ke ke pengelola proyek. Ubahlah, aku namanya ini didanai oleh pemerintah Satgas COVID, bekerja sama dengan dewan pers. Kami dilibatkan sebagai kurator yang menimbang. Apakah berita ini layak like untuk di diloloskan di atau tidak? Nah, mereka yang meloloskan berita minimal 15 15 potong sebulan akan mendapat honorarium. Saya berharap di antara kawan-kawan sekalian ada yang ikut program ubalaku ya. Nah, jadi ada kurator untuk media cetak saya di situ, ada untuk media online, ada untuk radio, ada untuk televisi keluhan kami sebagai kurator sama. Karya kawan-kawan ini sebagian besar berantakan. Cirinya adalah hampir semua strike news dan hanya mengutip ucapan humas. Humas. Enggak apa-apa kita mengutip humas asal diperkaya. Bagaimana bagaimana memperkaya? Tambah data. Tambahkan hasil pengamatan akan beda, ya. Jadi jangan hanya mendengar ucapannya, merekam, kemudian mentranskrip, lalu menambahkan katanya, ujarnya, imbuhnya, Bismillah menjadi berita. Itu yang terjadi. Jadi kami seringkali mengerutkan kening dan saya sendiri rajin membuat catatan untuk kawan-kawan itu. Dengan harapan mereka akan memperbaiki diri, dan sejak bulan lalu kami mengadakan kelas seperti ini webinar ya, untuk memberi masukan supaya kesalahan serupa tidak berulang-ulang. Nah, jadi yang dihasilkan oleh wartawan adalah cerita tentang kejadian-kejadian terkini atau kecenderungan yang ada di tengah masyarakat. Kecenderungan itu disebut fenomena. Jadi ada ada peristiwa, peristiwa apa yang sedang terjadi atau baru terjadi, ada pula yang disebut dengan fenomena. Fenomena itu adalah kecenderungan di masyarakat kita. Kecenderungan orang Sumatera Barat untuk untuk menolak vaksin misalnya. Agak aneh. Korban banyak di sana. Kemarin 33 orang meninggal dunia, tapi begitu pun orang masih tetap menolak vaksin, fenomena yang aneh di Sumatera Barat, sama dengan di Madura sebelumnya. Nah, jadi ada peristiwa, ada fenomena, fenomena itu kecenderungan. Nah, yang perlu kawan-kawan ingat ya, ini tidak hanya untuk wartawan, tapi untuk The Gate juga. Kalau membuat cerita, ya mesti lengkap jalan ceritanya. Nah sebagai contoh ketika saya katakan masyarakat di Sumatera Barat masih cenderung menolak vaksin, pertanyaan apa yang muncul di benak anda begitu mendengar sepotong informasi dari saya? Saya kira antara lain adalah mengapa mereka begitu? Apakah tidak ada upaya untuk membukakan pikiran mereka? Apakah di sana tidak tersedia vaksin? Apakah vaksin eh, masih dianggap haram Apakah dan seterusnya itu yang disebut dengan jalan cerita dalam bahasa teknis jalan cerita itu adalah 5w1h kalau anda membuat laporan ya tidak hanya untuk media massa atau membuat cerita di, di media sosial Apakah lewat Instagram atau FB dan yang lain Anda harus melengkapi 5w1h jadi kalau ada satu yang hilang dari 5W1H itu, orang pantas curiga. Ini hoax kah atau fakta? Jadi tipsnya adalah ketika membuat laporan untuk media massa atau untuk kantor untuk apapun lengkapi 5W1H. 5W plus 1H hanya 6 unsur. Nah, tapi jangan salah dari 6 unsur itu nanti bisa lahir eh, turunan yang maha banyak. Saya akan perlihatkan di bawah. Nah, cara wartawan atau yang bukan wartawan menjelaskan realitas sebenarnya kurang lebih sama. Yang pertama adalah kita menghimpun informasi. Jadi setiap membuat mau membuat laporan, yang pertama Anda lakukan adalah mencari Mendapatkan informasi terkait sebanyaknya itu, yang pertama, kalau itu sudah dilakukan, tahapan berikutnya adalah membilas karena informasi itu banyak yang palsu, banyak yang dimanipulasi, banyak yang sudah out of date, Anda harus bersihkan, sehingga yang tinggal adalah informasi yang relevan dan penting. Nah, kalau itu sudah Anda dapatkan kemudian Anda harus membangun kembali, merekonstruksi. Nah, seperti menyusun puzzle, puzzle itu potongan-potongan yang acak, kemudian kita harus rekatkan untuk menghasilkan gambar yang utuh. Itulah sebenarnya tugas wartawan dan para penulis lain. Nah, dalam melakukan pekerjaan tadi, Menghimpun, membilas, merekonstruksi informasi minimal tiga tahapan harus kita jalani. Yang pertama adalah riset data. Kita cari data. Nah, di zaman sekarang, dengan teknologi internet yang sangat canggih, riset data maha mudah kita lakukan. Beda betul dengan pengalaman saya ketika menjadi wartawan di awal tahun 90-an. Ya, saya menjadi wartawan itu tahun 89 belum ada internet manakala butuh data kita harus mencari buku atau kalau ada prospektus prospektus itu keterangan dari dari perusahaan ya belum tentu ada nah lalu kita buka pakai manual buka lembar demi lembar nah kita dapatkan kita akan sangat bersyukur masalahnya di zaman itu adalah buku pun sangat kurang di negeri kita. Nah, sebenarnya di masa sekarang menulis apapun itu menjadi jauh lebih mudah. Karena apa? Satu tahapan penting yaitu menghimpun informasi menjadi sangat mudah kita lakukan. Googling aja tentang apapun dalam sekejap kita dapatkan. Ya. Nah, tahapan kedua adalah wawancara. Nanti itu menjadi pokok bahasan kita. Tahapan ketiga yang maha penting tapi dilupakan oleh sebagian besar wartawan kita hingga hari ini adalah observasi. Observasi ini adalah kita menggunakan lima indera yang kita miliki. Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Untuk menangkap kesan. Ya, jangan bilang Pelabuhan itu sepi. Setelah pandemi, nggak jelas sepi itu relatif. Nah, tapi lewat suara, lewat mata, lewat penciuman, itu sangat mudah kita uh, terangkan. Mudah-mudahan lain kali kita punya waktu untuk membahas uh, riset, data, dan observasi. Fokus kita adalah wawancara. Nah, jadi ada tiga tahap. Pertanyaannya adalah apakah harus urut urut seperti ini riset data dulu wawancara baru observasi jawabannya adalah tidak bebas nah tahapannya adalah bisa dibolak balik nah tapi yang lebih efisien sebenarnya adalah jika kita memulai dengan riset data karena nanti kita akan punya pegangan sudah punya bahan dasar ya nah ketika wawancara ya akan jauh lebih mudah kalau kita sudah punya pengetahuan dasar. Kalau tidak, kita akan gelagapan mau nanya apa, kita nggak ngerti masalahnya. Jadi saya selalu menyarankan ke kawan-kawan wartawan dalam setiap kelas jurnalisme, jangan pernah berhadapan dengan narasumber dengan isi kepala yang kosong. Anda akan bisa dimaki, bisa diusir kalau narasumbernya galak. Dan saya melihat kejadian itu berulang-ulang terjadi pada uh, reporter saya. Kalau narasumbernya orang baik seperti Pak Rudi, ya, Anda bersyukur. Tapi kalau galak seperti Pak Ali Sadikin, saya akrab dengan beliau. Dulu, bekas gubernur uh, DKI, ya, gubernur terbaik di Indonesia, menurut saya, sampai sekarang Anda harus. Tahu, paling enggak gambaran besar persoalan. Kalau enggak, Anda disuruh pergi, atau orang-orang seperti Kakak beradik yang pernah menjadi menteri di Indonesia, Pak, Mustar Kusumat Maja, dan adiknya, Pak Sarwono Kusumat Maja. Kalau Anda dianggap bego, Anda disuruh pergi, eh, pulang dulu, belajar dulu, baru datang nanti setelah pinter, gitu ya. Nah, jangan pernah kepala kosong ketika berhadapan dengan narasumber. Tahapannya bebas saja, tapi menurut saya yang lebih tepat adalah riset data dulu. Sebelum wawancara Pak Rudi, Anda googling pasti banyak informasi tentang Pak Rudi Meliala. Beliau punya akun medsos, bukalah Instagramnya, buka FB-nya sebelum bercakap, bermuka-muka dengan beliau. Anda sudah punya bahan, dan itu nanti akan sangat membantu dalam proses wawancara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan strategi mewawancarai. Ini kan konteksnya media massa ya. Barangkali Anda menganggap wawancara yang di televisi seperti mata Naswa itu merupakan contoh yang bagus. Dalam konteks jurnalisme itu keliru, itu salah. Karena yang terjadi di situ adalah penggiringan, menggiring narasumber, mendesak narasumber itu. Nggak boleh dilakukan oleh wartawan dalam konteks jurnalisme. Nggak boleh, itu pantang. Yang kita lakukan adalah menggali informasi. Nah, kalau informasi yang kita dapatkan sedang kita gali ini berbenturan atau tidak cocok dengan apa yang kita sudah punya, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nggak boleh, itu pantang ya. Nah tapi ya apa yang terjadi di televisi itu, itu kan hiburan sebenarnya. Itu show pertunjukan. Tapi dalam konteks jurnalisme itu haram dilakukan. Anda nggak boleh menggiring memaksakan, ya. Narasumber boleh berkata apapun. Tugas Anda kemudian adalah memverifikasi dengan cara menghubungi narasumber lain. Jadi Anda tidak perlu adu mulut di situ, apalagi mempermalukan wartawan tidak boleh melakukan itu. Nah, jadi hakikat atau inti dari interview adalah menggali informasi. Pertanyaannya adalah berapa banyak yang perlu kita gali? Jawabannya sebanyaknya asal itu relevan dan penting. Buat apa Anda gali berkarung-karung tapi nanti yang dipakai cuma tiga potong, buang-buang waktu mubazir, ya. Jadi sebanyaknya asal penting dan relevan. Kemudian kita masuk strategi mewawancarai. Ini tips ya. Saya banyak mewawancarai sampai hari ini karena saya masih menjadi pemimpin redaksi media online namanya kalderata.com. Nanti kawan-kawan bisa melirik melongok. Nah, turunan dari pertanyaan tadi, berapa banyak informasi yang perlu kita gali dari seorang narasumber? Jawabannya adalah tergantung kompetensi orang itu. Makin kompeten, tentu makin banyak. Tapi kalau dia bukan sumber yang penting, nggak usah banyak-banyak, habis waktu. ya. Jadi kalau nggak terlalu penting, ya ala kadarnya. Tapi kalau dia sumber eh, narasumber kunci, Anda harus membawa karung gede dan sebaliknya. Nah, penggalian informasi. E, ada kalanya kita mewawancarai seseorang hanya untuk memenuhi aturan yang tertera di kode etik bahwa harus cover both sides. Ya, terutama untuk e, liputan yang berdimensi konflik, ya, ada masalahnya. Nggak boleh hanya mewawancarai satu narasumber pihak sebelah harus diwawancarai. Nah, kadang-kadang kita hanya sekedar menegaskan ke publik bahwa kita sudah menghubungi kedua belah pihak. Kita sudah punya informasinya, tapi kita harus mendengar apapun yang mereka katakan. Yes or no itu, itu nggak masalah. Jadi minimalis sekali yang yang mau kita kita gali. Nah yang kedua adalah kita sudah punya informasi cukup banyak, tapi kita perlu mengecek kebenarannya. Jadi kita tidak menggali banyak-banyak lagi, hanya beberapa pertanyaan yang sifatnya untuk menguji kebenarannya. Nah, yang paling umum dan ini dilakukan oleh kawan-kawan pemula adalah menggali, menambang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, ya. Tidak ada yang salah, bisa sekedar, bisa lumayan banyak bisa sangat banyak tergantung kebutuhan kita. Nah, yang harus kita ingat ketika bicara tentang interview adalah narasumbernya. Nanti kalau anda ikut uji kompetensi wartawan, salah satu pertanyaan adalah apa dasar pemilihan narasumber. Saya akan kasih bocoran karena saya penguji, ketua tim penguji. Jawabannya adalah derajat Kompetensi artinya apa? Semakin terlibat seseorang dalam sebuah kejadian, kian layak like dia dijadikan sebagai narasumber dan sebaliknya, ya. Nah, jadi ada-ada derajat kompetensi, ada uh, tingkatan, ya. Yang paling tinggi tentu adalah pelaku dan korban. Kalau ada peristiwa apapun, itu yang pertama anda interview pelaku dan korban. Syukur kalau mereka mau bicara ya. Dalam kasus perkosaan misalnya, anda harus cari pelakunya dan juga harus cari korbannya. Nggak boleh satu, walaupun anda sangat benci ke si pelaku ya, nggak boleh. Wartawan itu bukan urusan suka nggak suka, urusan keberimbangan. Jadi yang paling penting pertama adalah pelaku dan korban, atau bisa dibalik korban dan pelaku. Nah. Lalu di bawah itu sedikit adalah saksi mata, saksi mata. Mereka yang menyaksikan. Kalau perkosaan ada nggak yang menyaksikan? Barangkali ada. Tapi kalau pencurian, penggerebekan, perkelahian ada saksi mata tuh. Itu yang kedua. Lalu di bawah yang sedikit adalah orang-orang dekat dari pelaku. Saya terbalik. Yang pertama adalah pelaku dan saksi. Yang kedua adalah orang-orang dekat mereka. Kenapa orang dekat mereka yang kita prioritaskan? Karena biasanya, baik korban maupun pelaku akan curhat. Curhat, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah saksi mata, ya. Lalu yang keempat adalah otoritas yang menangani masalah, apakah polisi, apakah jaksa, apakah hakim, ya. Lantas, yang paling bawah adalah pengamat. Pengamat. Saya tidak menganjurkan kawan-kawan untuk rajin menghubungi pengamat. Karena wartawan itu pengamat sebenarnya. Nah, kalaupun Anda butuh pengamat dengan catatan, mereka harus punya data. Data yang update dan relevan. Ya. Jadi orang-orang yang selalu memunculkan pengamat itu malas sebenarnya, malas. Ya malas karena gaji kecil, itu urusan lain ya. Nah, tapi kalau Anda pengen jadi penulis wartawan yang serius, sebaik mungkin Anda meminimalkan meminimalkan penggalian informasi dari pengamat. Karena ada pengamat, penulis itu pengamat sebenarnya. Jadi yang Anda utamakan adalah apa yang saya sebut dengan standar itu tadi. Derajat kompetensi saya ulang sekali lagi untuk yang terakhir kali. Urutannya adalah pelaku dan korban, kemudian orang-orang dekat mereka, lantas saksi mata, kemudian otoritas yang menangani. Baru yang terakhir, pengamat. Kalau Anda kreatif, Anda akan menghindari pengamat, kecuali pengamat itu memang keren banget. Nah, lantas kita masuk sekarang. Ke bagian apa yang harus disiapkan sebelum interview berlangsung? Yang paling penting adalah wawasan. Jangan bego di depan narasumber. Itu tadi, kalau mereka galak, Anda akan diusir itu dengan kasar dan pantas Anda diusir. Nah, di zaman sekarang sangat mudah, sebenarnya untuk seketika menjadi pinter. Anda buka YouTube terkait, Anda googling, Anda baca dalam perjalanan paling nggak garis besar masalah sudah anda miliki ya nah lantas sangat penting supaya anda punya pengetahuan paling nggak yang dasar ya tentang narasumber jabatannya apa nama lengkapnya siapa ya bagus juga kalau anda tahu perjalanan karirnya secara Garis besar istrinya, siapa anaknya, berapa? Jangan nanti pertanyaan basa-basi Anda menjadi bumerang. Tiba-tiba Anda sok, -sok, -sok, sok tahu bilang gini: e, "Anak Bapak kan empat, narasumber akan tetap tegun dan kemudian akan meledak karena yang resmi anaknya cuma dua, yang dua lagi dari mana ya? Itu bisa, -bisa terjadi tuh. Nah, supaya kesalahan..." yang tidak perlu itu enggak terjadi, Anda googling aja. Dan sebaiknya Anda googling dengan merujuk sumber informasi yang akurat. Jangan sembarang. Ya kan? Kalau membuka website misalnya, pasti akan lebih akurat media-media besar seperti kompas.com, republika.com atau detik.com daripada abal-abal.com. Ya kan? Jadi supaya supaya efisien ketika Anda pengen mengecek sesuatu ya, kalau Anda akan merujuk website, ya website yang yang serius jangan 86.com. Nama juga 86. Semua bisa di di musyawarahkan gitu Nah, pengetahuan. Jadi Anda mengetahui permasalahannya, Anda cukup tahu latar belakang narasumbernya, ya kan? Nah, yang sangat penting adalah perlengkapan teknis. Saya selalu mengajarkan ini sejak 30 tahun lalu, tapi saya pun kadang-kadang melanggarnya. Saya pernah mewawancarai CEO atau Dirut Pembangunan Jaya waktu menulis buku yang diceritakan oleh Mbak Siska tadi ya. Saya intens mewawancarai eksekutif mereka. Nah, Dirutnya ini sangat tertutup. Dia lulusan Amerika, dia pinter, tapi cenderung menutup untuk siapapun, ya, saya frustrasi kalau dan kalau dia ada interview dengan para direktur, dengan komisaris menjadi terbata-bata karena dia rajin mengintervensi, dia mau meluruskan tapi menjadi bengkok gitu ya. Nah saya sebal lihat orangnya, tapi dia orang yang sangat penting. Tiba-tiba, ya di puncak kejengkelan saya, dia bilang gini, bung punya nggak waktu hari Minggu ini. Kalau nggak salah waktu itu Jumat ya. buat apa Pak? Saya mau ngobrol santai dengan Anda katanya. Oh, saya senang banget. Lalu kami bersepakat akan akan bertemu pukul 10 Minggu di ruangan dia di kantor pembangunan Jaya di Jalan Tamrin, Jakarta ya. Saya datang dan tidak seperti biasanya, hari itu dia sangat casual, pakai oblong ya kan pakai training dan pakai sepatu catch. Biasanya dia pakai jas, pakai dasi, ya. Hari itu pembawanya sangat santai. Tidak jaim, sangat natural dan funky gaya anak muda. Nah, saya bawa perekam digital. Itulah pengalaman saya menggunakan perekam digital. Sebelumnya saya selalu pakai analog yang pakai kaset kecil itu loh, film. Ya kan? Nah, uh, dia bilang begini, kita ngomong santai ya. Jadi nggak usah direkam-rekam. Penulis, oh, wartawan itu harus punya seribu satu Jangan langsung percaya, jangan langsung manut. Uh, saya ya kang, baik pak. Tapi diam-diam saya hidupkan perekam itu. Nah, itu pelanggaran semua Tapi untuk tugas jurnalistik atau untuk tugas kepenulisan itu boleh kita lakukan. Saya hidupkan, saya merasa yakin, ya, saya sempat lirik nyala. Lalu dia ngomong banyak betul dan materinya sangat keren, jauh betul dari ucapan dia sebelumnya. Namanya dari hati hati ke hati. Kritiknya juga ke Pak Ciputra muncul di situ. Waduh, saya senang banget ya. Saya setelah kira-kira dua jam dia ngajak makan siang bersama di situ. Saya sebenarnya udah nggak nafsu, tapi saya harus menghormati tuan rumah yang bersemangat. Nah, selesai makan dia ajak ngopi dan kemudian saya cepat-cepat minta diri. Saya pulang ke Bogor naik kereta api dari stasiun Gunung Dia. Yang pertama ingin saya lakukan begitu menginjak kaki di kereta api adalah memeriksa recorder itu. Ya, di tengah kereta yang sesak itu, walaupun minggu, saya tempelkan alat perekam ke telinga yang bunyi cuma halo, halo, tes. Saya mulai panik, saya ulang lagi, bunyinya serupa, halo, halo, tes. Mati. Saya kemudian mau pingsan di situ. Keringat dingin saya. Hasil percakapan yang sangat eksklusif itu tidak terekam sama sekali kecuali halo-halo test dan halo-halo test itu saya ucapkan bukan di depan dia sebelumnya mau nangis tapi saya nggak mau kehilangan momen yang saya lakukan adalah mengambil ballpoint dari rangsel dan notes seperti ini saya selalu bawa notes seperti ini ya seperti ini apapun yang masih terekam di otak saya saya tuliskan dengan kata kunci, secepat-cepatnya supaya nggak hilang. Poin-poin penting itu yang rahasia-rahasia. Nah, saya tuangkan sebisa mungkin, sesampai so, di rumah di Bogor, saya langsung bekerja dengan laptop. Poin-poin tadi saya tuliskan ulang, lalu besoknya saya bangun cerita. Nah, yang saya mau katakan adalah jangan mengulangi kekonyolan saya saya selalu mengajarkan di kelas, be prepare, bersiaplah sematang mungkin. Sematang mungkin. Ternyata saya melakukan kesalahan fatal. ya. Nah Seringkali saya lihat di lapangan, ketika acara sedang berlangsung, sedang sibuk semua, tiba-tiba wartawan menoel teman di sebelahnya. Bagi baterai dong, bagi alat tulis dong, itu nggak profesional, nggak boleh terjadi. Jadi kita harus memastikan semua akan berjalan dengan baik, alat-alatnya akan berfungsi. Saya sangat senang senang memotret, ya, sangat senang memotret sampai hari ini. Saya selalu bawa SRr termasuk ke rumah ke tempat Pak Rudi tahun 2000-an itu ya. Nah, di beberapa kesempatan saya juga kelabakan karena apa? Pas mau memotret momen penting ternyata baterainya habis dan tidak ada baterai cadangan mampus saya pengen bunuh diri kalau ada seperti itu ya saya wanti-wanti sebenarnya tapi selalu terjadi nah sebab itu backup itu maha penting backup baterai jangan cuma satu ya bawa selalu charger kalau anda merekam dengan handphone pastikan baterainya optimal jadi poin tiga ini maha penting ini perlengkapan teknis. Jadi persiapannya adalah tadi pengetahuan tentang masalah yang akan kita gali, kemudian pengenalan narasumber, lantas alat-alat teknis yang akan kita pakai selama menginterview pastikan bekerja dengan optimal. Nah tentang kesulitan mewawancarai bisa sangat mudah kalau narasumbernya itu orang baik Orang baik dan sedang gembira. ya. Atau kalau Anda mengama, eh, mewawancarai pengamat. Pengamat itu sangat senang diwawancarai. Kenapa? Karena mereka punya penyakit. Sangat senang muncul di media massa. Kalau nggak muncul sehari, mereka akan pusing. Nah, sebab itu mereka akan ngomong tanpa kita minta. ya. Beruntunglah kalau Anda mewawancarai narasumber. Nah, bisa juga agak sulit kalau perkaranya ribet dan juga narasumbernya agak tertutup bisa bisa susah itu. Kita bertanya, dia menjawab tapi ala kadarnya atau dia cenderung mengalihkan. Nah, bisa maha sulit kalau yang kita bicarakan tuh hal-hal yang rahasia, yang sensitif. Nah, kalau itu yang terjadi, narasumbernya akan cenderung tutup mulut. Tantangannya adalah bagaimana caranya membuat mereka bisa buka mulut. Itu ada ada strateginya. Nanti kita bahas. Yang pasti interview ini sebenarnya adalah seni, seni dan keterampilan. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dipelajari. Jam terbang menjadi sangat menentukan. Semakin rajin Anda mewawancarai, pasti akan mudah melakukannya. Ala bisa karena biasa, kata pepatah. Nah, kuncinya adalah kemampuan membangun suasana, membangun rasa percaya. Kalau narasumber itu menganggap Anda intimidatif, ya meneror, mereka nggak akan mau ngomong. Padahal wawancara yang bagus adalah yang berlangsung alami, natural. Jadi, setiap orang bisa bicara lepas, ya. Tantangannya di situ sebenarnya, bagaimana Anda meyakinkan bahwa Anda bukan orang jahat yang datang untuk mempersulit atau menyudutkan mereka nanti. Sebaliknya, Anda mengesankan bahwa Anda teman yang bisa dipercaya, teman yang tepat untuk menjadi tempat berbagi cerita. Nah, kalau Anda sudah berhasil meyakinkan narasumber bahwa Anda orang yang asik. Tantangan berikutnya adalah mencairkan suasana. Jadi tipsnya, walaupun Anda agak tergesa, jangan pernah langsung bertanya. Anda perlu berbahasa basi, tapi jangan kebanyakan bahasa basinya nanti jadi basi. Ya. Jadi saya selalu berikan tips ini di 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 kelas-kelas ya kelas-kelas jurnalisme. Ketika anda misalnya disuruh datang ke kantor kantor dia, ini ceritanya anda belum pernah interview dia sebelumnya, anda masih menjadi orang asing buat dia dan sebaliknya, anda amati suasana di sekitar kantor itu, lihat foto-foto. Biasanya orang majang foto, ya. Kalau yang dia pajang itu foto-foto keluarga, itu berarti dia man of family, orang yang peduli keluarga. Anda sebaiknya mulai percakapan dari situ. Pak, kalau nggak salah ini di Uluwatu. Oh, bukan. Itu di Senggigi dia bilang. Oh, kok mirip pak? Nah itu nyambung itu. Atau kalau dia pajang gambar dirinya main main golf ya, ya walaupun anda nggak akrab dengan dunia golf, anda bisa ngarang. Kalau nggak salah pak, ini di lapangan Rawangan. Oh, bukan itu disentul bapak apa udah udah cair ya nah asal nanti jangan jadi keminter handicap bapak berapa katanya ternyata anda nggak mengerti itu handicap jangan jadi anda tanya yang biasa biasa saja saya foto-foto keluarga tadi e, anak bapak lima ya kok anda tahu padahal anda udah hitung semua di foto ini lima foto ini lima foto ini lima e, kok anda tahu ya Uh, ya saya tahu karena saya kan penggemar bapak dia akan gr kan senang itu ya jangan bilang kok anak bapak cuma dua oh dia akan murka itu ini orang sok tahu nih ini brengsek ini jadi caranya adalah bagaimana membuat dia happy merasa kita uh, temannya jadi dari suasana sekitar kantor atau rumahnya dia misalnya mengoleksi katakanlah alat-alat uh, musik seruling gendang gitu ya anda Bapak pandai bermusik ya? Ya, ala kadarnya. Bapak bisa mainkan kulintang? Ya, dikit-dikit. Bisa nggak ditunjukin, Pak? Saya pengen. Saya penggemar kulintang. Dia pukul. Udah jalan itu. Jangan langsung masuk ke pertanyaan. Pak, kita mulai ya. Dia akan menganggap Anda teroris. Ya, It's natural. Itu itu alami. Jadi mulai dengan uh, ice breaking namanya. Membuat suasana menjadi uh, cair. Nah, nah, ingat bahwa yang sedang kita lakukan ini adalah menggali informasi, jadi jangan jangan mengadili, jangan menyudutkan, apalagi di rumah dia atau di komunitas dia, anda akan di, dihardik nanti di user ya. kemudian jangan menggiring, apalagi memaksakan pendak, dia boleh berkata apapun, tugas kita nanti untuk memverifikasi lewat bertanya ke narasumber lain. Dia boleh mengatakan apapun. Yang boleh kita lakukan adalah paling meluruskan, tapi dengan santun, menambahkan, ya, membantah boleh asal elegan. Jangan dengan suara yang keras, nanti akan memunculkan konfrontasi. Jadi hindarilah pertengkaran dengan narasumber. Jadi apa yang dilakukan oleh Naswa, Naswa Sihab di acaranya itu tidak boleh Anda lakukan kalau Anda sebagai wartawan. Karena yang dilakukan naswa itu adalah show, pertunjukan di televisi. Sementara sebagai wartawan, kita tidak sedang uh, ikut show-showan, kita mencari informasi. Nah, bagaimana cara bertanya? Nah, yang perlu kita ingat adalah induk dari pertanyaan itu sebenarnya cuma enam itu yang saya sebutkan tadi. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tapi jangan lupa, dari enam pertanyaan ini, kita bisa lahirkan 60, bahkan 600, bahkan 6000, bahkan 6 juta pertanyaan. Ya, ya semakin kreatif akan semakin banyak bahan yang akan kita himpun. Nah, katakanlah seperti ini latihannya. Virus corona masih saja merebak meski yang divaksin sudah banyak. Ini katakanlah eh, hal yang mau kita tanyakan. Coba lewat chatting pertanyaan apa yang bisa Anda bangun dari statement ini. Virus corona masih merebak, tapi masih saja orang enggan bervaksin pria apa pertanyaan yang akan Anda tunjukkan? Silakan lewat chatting biar kita sedikit berlatih. Silakan, kawan-kawan. Langsung aja dituliskan di fasilitas chat. Bebas saja, 5W1H. Kalau Anda pengen bikin tulisan tentang ini, virusnya masih merebak, tapi orang tetap saja enggan bervaksin. Ya silakan tuliskan di kolom chat kawan-kawan. Ya dipersilakan kepada semua rekan-rekan ya. untuk uh, ya, mengirimkan chat. Ya dari Bung Nugraha. Apa yang membuat virus corona semakin merembak? Ya ya teruskan. Banyak banget yang bisa kita tanyakan. Ya, ya sudah bermasukan ya. Ya. dari Hidayat Tasrif, daerah mana? Ya, di daerah mana itu? Kapan data terakhir? Kenapa seperti itu? Ya, keren. Bung Guru Hariman, mengapa virus corona masih merebak walau yang divaksin sudah banyak? Iya, mengapa? Agak aneh gitu ya. Kemudian Bung Nugra menambahkan, apakah vaksin yang digerakkan itu berpengaruh pada penghambatan penyebaran virus, jangan-jangan tidak efektif sehingga orang Rabu, ya. Apalagi dari Bapak Arm, kenapa di negara lain sudah selesai COVID-19 di Indonesia baru mulai banyak? Ya, kan orang kita bandel. <laughs> Itu antar lain, uh, ya. tapi jangan dikira Amerika pun bandel. Sekarang mulai parah lagi di sana. Ya, uh, uh -huh. ya, ya. Atau pindah, ya kita ya cukup. Bagaimana usaha terakhir dari tim. Ki kita ya apakah ada cara lain untuk mengatasi pengendalian virus corona dan seterusnya banyak banget jadi spontan aja nggak usah berpikir ribet ya sebagai penulis atau wartawan kita perlu berpikir secara tangkas dengan cepat kalau usah terlalu mumet berpikirnya kita pindah ke pertanyaan kedua ini tentang Sri Kandi Indonesia yang meraih emas di Olimpiade, ya. Gracia Poli dan Afrianti Rahayu menjamin emas Olimpiade. Kita mau menulis soal ini, nggak soal, anda wartawan atau mau nulis di medsos. Pertanyaan apa yang perlu anda gali? Ini sangat membanggakan. Silakan. Dipersilakan kembali kepada ya, ya. rekan-rekan untuk ya. merumuskan pertanyaan di kolom chatting. Oke. Nah, ini ada dari Bapak Nugraha. Bapak, apa yang ya. memotivasi Gracia memenangkan Olimpiade bulu tangkis? Keren, Pak Nugraha. Ya, itu perlu kita kita gali supaya nanti bisa menularkan virus positif yang sama ke uh, penduduk yang lain, yang jumlahnya 260. Nah, ya uh, apa upaya pemerintah dalam menangani virus corona? Uh, kembali lagi ke corona ya itu relevan kita sekarang sudah ke olimpiade kesan apa nih perlu setelah mendapat emas iya mereka dapat duit dalam jumlah yang sangat banyak ya namanya harum lalu bagaimana rasanya jangan-jangan mereka tetap sedih karena apa karena rindu kampung ya kita gali siapa yang menjadi lawan Greece? ya dari babak awal sampai ke, ke final siapa saya mereka Nah, kalau kita mau bikin profil, apakah Grace uh, uh, ya, atau eh, Aprianti, banyak hal yang kita bisa gali, bagaimana mereka waktu SD, SMP, SMA sudah pacaran, kah, bandel, kah, atau sangat berlatih, berlatih di mana, siapa pelatihnya, siapa sparringnya, pernahkah dia menjadi juara atau baru belakangan yang melesat, apa saja pencapaiannya? Nah, hal semacam itu dengan mudah kita kita gali dan nanti akan membuat laporan tulisan menjadi bernas ya berapa bonus ya keren nih yang diberikan pemerintah 4, miliar per orang nah, tapi yang lebih banyak lagi nanti dari dari swasta walaupun tidak sampai 2 triliun seperti yang diberikan di, oleh ya, pengusaha ya. Tio di Palembang kepada pemerintah Anda semua. Pemerintah kita ditipu oleh mereka tuh. Nah. Ini ada yang menarik nih Bapak. Ya. Siapa yang menjadi pelatih Gracia? Iya, iya. Nah, kita selalu silau pada aktor utamanya. Padahal aktor utama tidak akan bisa seberjaya sekarang kalau tidak didampingi oleh orang-orang dekatnya, pelatih mereka, manajernya, ya, ya, anak istrinya atau adik-adiknya itu harus kita ya. Iya satu lagi nah, ini mungkin menarik ya. juga bapak latar belakangnya bagaimana ya. cara latihannya Gracia. Nah, iya, uh, saya ini. saya pernah ikut klub karena dua putra saya yang sekarang masih remaja bagian dari klub Kujang di Bogor ya uh, berlatihnya dua kali seminggu. Saya melihat betapa melelahkan kalau kita menjadi bagian dari klub sebelum memukul bola mereka harus lari, harus sit up sampai 100 kali. Ya, lelah betul. Lalu nanti tidak langsung bertanding. Pelatihnya menyiapkan katakanlah misalnya 100 bola ya, dia lemparkan secara acak, kita harus bisa memukul dengan tepat. Kalau enggak diulang, setengah mati tuh. Nah, orang kita hanya melihat hasil dan tidak mau tahu proses. Padahal yang paling penting itu adalah proses. Nah, kalau proses itu bisa kita gali, nanti akan lahir kisah yang sangat keren. Sejak usia berapa Gresia? Ya, eh, Gresia menekuni olahraga ini, ya. Gresia dan Aprianti ya. Bagaimana dia sukses menyabet emas? Ya, keren banget Sampai ke hal-hal yang yang sebutnya remeh temeh tapi penting eh, dia doyan nggak rujak atau es krim kalau iya, mengapa? Ada nggak pengalaman menarik tentang itu? Dan yang lain, yang relevan ya. Nanti kalau itu, nah menulis itu mudah, kalau bahannya berlimpah, sebaliknya akan mahasulit sulit, kalau cekak apa yang mau kita tulis. Nanti kalau bahannya tipis, yang terjadi adalah karang-mengarang. Itu boleh kalau Anda menjadi cerpenis, atau novelis, tapi kalau Anda menjadi wartawan, itu pantang. nggak boleh ngarang harus faktual. Baik, silakan. Kalau mau bertanya, sebelum kita pindah topik, kawan-kawan, bebas. Saya boleh langsung, boleh lewat chat. Dipersilakan kepada rekan-rekan yang uh, sudah hadir pada siang hari ini sebelum Bapak Hasudungan Sirait melanjutkan ke materi berikutnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, bisa melalui kolom chat, bisa langsung uh, raise hand atau dinyalakan mikrofonnya. Silakan, kawan-kawan, menyebut saya dengan khas aja, wartawan. Bapak punya ya, khas, ya, jangan kewenangan panjang. -panjang. Ya. ya, ya, baik. Silakan, bagi yang ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Has, kita buka live sharingnya. Uh, sharing ya atau berbagi pengalaman menginterview silakan mm -hmm. silakan kepada rekan-rekan jadi sekali lagi kemampuan ini dibutuhkan oleh siapapun yang ingin menjadi penulis yang baik apakah anda menjadi cerpenis novelis atau pegiat meksos, sama pentingnya atau menjadi uh, pembuat laporan di kantor sama pentingnya blogger seperti itu ya bapak ya mm -hmm. Selamat sore Pak Has. Sore. Ya. Perkenalkan saya Nugraha dari Ciputat. Ya. Izin bertanya uh, di materi tersebut itu kan kita tidak boleh melakukan konfrontasi terhadap narasumber yang akan kita wawancara. Ya. Namun uh, saya pernah menjumpai sebuah media yang mana media ini diharuskan oleh direkturnya untuk melakukan uh, Kontroversi, gitu, uh, Pak Has, yeah. Jadi, uh, menggali narasumber sebanyak-banyaknya untuk membuat konfrontasi. Kon, uh, kontroversi bisa untuk menyerang pemerintah atau oknum tertentu, gitu, Pak Has. Dan apakah boleh melakukan kon, uh, kontroversi di media? Dan jika boleh, um, Bagaimana cara kontroversi yang baik sehingga tidak berkonfrontasi dengan narasumber? Ya, terima kasih, Pak Has. Ya, uh, Bung Nugraha, pertanyaannya keren. Uh, jadi, di, di uh, filosofi wartawan, persisnya di kode etik pun itu dimaktubkan, bahwa yang, yang kita lakukan hanya menggali fakta. Ya, nah, tapi dalam praktek memang di tengah menjamurnya media di masa sekarang, orang melakukan laporan rupa, -rupa cara, terutama untuk cari uang sebenarnya. Jadi membuat berita yang kontroversial, tapi nanti buntutnya adalah damai, 86. Banyak sekali itu terjadi. Itu menjadi keluhan dari otoritas juga dalam hal ini Dewan Pers. Nah, kita boleh bertanya, kita boleh membantah sepanjang berdasarkan fakta nah kalau begitu nanti tidak ada eh, debat yang tak berkesudahan yang seperti di kedai kopi tidak ada debat kusir nah kalaupun dia membantah apa yang kita yakini biarkan aja nanti verifikasinya bagaimana kita cari narasumber lain menurut dia ya begini menurut orang lain bagaimana tugas kita itu sebenarnya jadi kita tidak boleh dengan keputusan yang sudah final kalau begitu nggak usah wawancara, ya kecuali uh, untuk ini ya uh, investigasi ini biasa dilakukan. Kita udah menghimpun materi dari mana-mana, kita udah mewawancara banyak orang, tapi pihak utama harus kita interview untuk mendapatkan jawaban apapun termasuk no comment, ya. Nah dalam hal ini boleh kita utarakan temuan kita. Kami sudah mendapatkan bahan gini, kesimpulan kami begini Bapak atau Ibu, bagaimana tanggapan Anda? Dia bilang, "Saya tidak berkomentar, ya cukup, atau itu fitnah, itu cukup." Jadi, Anda tidak mengatakan yang memfitnah itu bapak, ibu, itu pantang kita lakukan. Jadi, apapun ucapan narasumber yang kita hormati, walaupun itu bukan kebenaran, kebenaran itu kita dapatkan dari sumber lain memang harus saya aku ya dan itu keprihatinan saya sejak lama media masa di zaman sekarang ini memang sudah sangat liberal sangat banyak dan tidak ada aturan yang dipatuhi kalau di zaman kami dulu ada ada itu ya otoritas yang tegas departemen penerangan suka nggak suka mereka menertibkan aturan main sekarang ada kominfo tapi kominfonya pun tidak punya taji terlalu banyak yang mereka urusi. Jadi media masa sekarang sama dengan LSM kerjanya sebenarnya mencari perkara untuk didamaikan setelah bayar itu memalukan sebenarnya. Nah, kalau anda wartawan jangan lakukan itu memalukan uh, korps kita yang sangat terhormat sejak sejak lama. Itu jawaban saya. Yang lain silakan. Silakan kepada rekan-rekan yang lain yang ingin sharing dengan Bapak Has. Dipersilahkan. Ambil ngopi. Saya juga ngopi nih. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Rudi jam-jam genting ini ya. Harus didampingi kopi sepertinya. Silakan. Silakan kepada rekan-rekan sekalian. Kawan-kawan ya. Bapak Guru Hariman. ya Pak Guru. Boleh Mbak Mita. Yeah. Boleh, Bapak? Silahkan. sekaligus uh, bertanya kepada Pak Has. Yeah. Saya ada pengalaman menginterview salah satu pejabat yang sudah konfirmasi untuk uh, bertemu. Nah, pada saat pertemuan, sebelum saya mewawancarai mere, uh, pejabat itu, tetapi pejabat itu malah mewawancarai saya gitu dari masalahnya apa ini nah terus dengan santun saya bilang Pak yang mau wawancara saya bukan bapak saya bilang begitu kan ya. akhirnya kembali ke top saya baru adalah bahan-bahan wawancara yang udah saya share kepada pejabat eh, itu kan eh, apa teks wawancaranya sudah saya siapkan dan saya sudah share ke dia tolong dijawab apa-apa yang sudah saya kasih ke beliau. Nah, pertanyaan saya eh, bagaimana gitu kan mensiasati artinya kita wawan, eh, kita seorang jurnalis bukannya kita diwawancarain tapi harusnya kan kita mewawancarai. Nah, itu penolakan yang harusnya bagaimana itu Pak? bahas mohon ininya tipnya. ya, eh uh, ya. uh, Pak Hariman, seperti saya katakan di awal tadi narasumber itu rupa-rupa karakternya karakter itu berkaitan dengan kelakuan ya yang selalu saya contohkan misalnya ya yang contoh yang ekstrim Profesor Motar Kusumat Maja lama menjadi Menteri Luar Negeri di zaman Pak Harto ini sosok yang sangat penting sangat dilambangkan oleh wartawan tapi sangat sulit didekati kecuali oleh mereka yang sudah kenal baik jadi kalau kita pemula bisa mati kutu karena beliau itu selalu menempatkan dirinya sebagai guru besar ya nah ketika kita datang interview sudah diterima akan terjadi nanti kita dulu yang diwawancarai dia menjadi guru besar kita menjadi mahasiswa seperti sidang skripsi gitu nah kalau kita nggak siap kita akan down nah sebab itu seperti saya katakan tadi kita perlu pengetahuan tentang karakter narasumber, misalnya bahwa orang ini awalnya akan nyinyir pelit, tapi lama-lama nanti akan luluh dan menjadi akrab. orang ini senang dielus-elus dipuji-puji, ya orang ini sangat sangat saklak sangat efisien soal waktu. Nah, pengetahuan dasar seperti itu maha perlu. Nah, kalau kita tahu misalnya narasumber itu sangat tepat waktu, datanglah sebelum jam yang dijanjikan. Dia akan mengapresiasi. Nah, jadi kalau orang tidak tahu karakter seorang profesor motor kusumat maja, dia akan patah hati nanti. Loh, kok kita datang untuk interview, kok malah kita yang di dicecar dengan pertanyaan itu, ya eh, uh, jawabannya tidak satu pak, tergantung uh, ini sebenarnya karakter narasumber itu. Nah sebab itu pengetahuan dasar tadi maha penting. Nah kalau di balik kondisi kita datang untuk menggali cerita, ternyata di tempat dia kita yang dijadikan narasumber, ya nggak apa-apa, ladenin aja sampai titik tertentu lalu katakan. Pak, saya loh yang mau menginterview. Tadi Bapak sudah menginterview saya, nggak apa-apa. Sekarang giliran saya. Nggak apa-apa itu. Ya. Nah, eh, saya pernah menginterview budayawan terkenal Indonesia, saya sangat hormat sama dia, penyair terkemuka eh, WS Rendra. Rendra. Waktu itu deadline kami eh, sudah mepet, lalu diterima oleh Mas Mas Willy, sebutannya Mas Willy ya di, di tempat dia. Nah, kita bercakap saya mengajukan pertanyaan tapi dia jawab dengan cerita lain. Dia mulai dari masa kejayaan Mataram, Mataram satu, Mataram dua, Amangkurat 1 gitu ya. Saya mendengar, saya menyabarkan nyabarkan diri, tapi dia terlalu panjang intronya. Lalu saya bilang, Mas Willy, boleh enggak langsung ke pertanyaan saya. Oh, Anda kalau nggak mau, nggak usah. Saya berhenti ngomong. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita harus lentur. Jangan bilang, saya deadline, Mas. Wah, makan itu deadline-mu. Jadi yang salah, lakukan, oh, ya, monggo, Mas. Nah, dia lagi, ah, boleh nggak dipendekin, Mas? Oh, ini, ini mas, udah pendek ini. Kita harus mengelus dada. Karena naruh itu nggak sama. Ya, jadi sebenarnya ini seni, seni, seni membaca situasi. Nanti kalau kita konfrontatif eh, dengan mengatakan, Mas, saya deadline nih, harus buru-buru. Kalau -buru. dia jawab dengan ucapan, saya nggak peduli, itu urusan Anda, ya buyar. Itu loh. Jadi kita dituntut untuk mempunyai sense ya, membaca kondisi. Sebab itu pengetahuan tentang karakter dasar narasumber ini menjadi penting. Beda-beda, saya pernah wawancarai seorang menteri sosial perempuan zaman Pak Harto nih. Ternyata di luar dugaan saya dia mak-mak banget, sangat keibuan. Ya. Saya agak tergesa juga. Nah, ketika kita datang di ruang kerjanya, dia keluarkan toples asistennya disuruh ngambil toples makanan. Ini keripik dari Singkawang, ini ikan bili dari Sumatera Barat. Silakan Mas cicipin dulu katanya. Nah sebagai tamu kan kita nggak 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 pantas kalau bilang boleh nggak Bu langsung ngomong aja. Walaupun saya nggak suka ya, saya cicipan enak enak Mas nggak enak enak banget Bu, gitu kan. Nah dengan apresiasi yang walaupun saya paksakan si ibu kemudian menjadi senang dan kemudian monggo kita bercakap katanya kami bercakap kemudian ini soal-soal itu aja sebenarnya kepiawaian kita membaca strategi bagaimana supaya dia nyaman dulu karena kita yang butuh kok bukan dia ya jadi kalau kita diinterview dulu nggak apa-apa jawab tapi kemudian saatnya buat saya pak ibu untuk bertanya karena saya datang untuk itu dengan santun saya kira dia akan akan senang begitu jawaban saya pak Ariman. Nah, yang sangat mudah adalah kalau kita sudah akrab dengan narasumber bisa langsung ke poin nggak perlu intro. Apalagi kalau anda bebas masuk ke, ke ruang kerja atau ke ke rumahnya langsung, bos, saya mau nanya nih. Tapi kalau dia masih asing, yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan diri supaya dia nyaman betul. Begitu, ini intinya. Ya, terima kasih, Bapak Has. Baik, berikutnya silahkan kepada rekan yang lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, wawancarain wancarai, tujuannya bukan hanya untuk membuat tulisan ya apakah apakah uh, reportase jurnalistik tapi juga perlu untuk urusan pekerjaan anda merekrut orang anda harus menjadi pewawancara yang yang piawai intinya adalah jam terbang sebenarnya semakin anda sering melakukan pastikan mudah jadi enggak hanya terkait wawancara untuk jurnalistik Mbak. atau reportase berita ya Bapak juga Iya untuk... untuk untuk nembak seseorang pun ketika kita masih muda Begitu. misalnya aksi ramah uh -huh. seseorang kan uh -huh. Itu mau, mau wawancara sebenarnya tapi dengan cara yang lain Itu perlu teknik juga ya Bapak perlu, ya Perlu perlu <laughs> Oke, okay. mungkin ya baik rekan-rekan di sini kan banyak mungkin seperti yang sudah punya media online, ada punya beberapa jurnalis. Nah ini kan juga sangat berguna sekali teknik wawancara atau teknik latihan bertanya ini tadi ya Pak ya. Mm -mm. Ya baik kembali dipersilahkan sebelum Bapak ah, Has melanjutkan. Ya. Begini aja supaya Boleh? kita kuat ya. Katakanlah kawan-kawan akan membuat tulisan tentang sosok saya katakanlah saya menjadi narasumber yang akan anda gali informasi sebanyaknya. Nah lewat chat ini tolong tanya sebanyak mungkin tentang saya. Silakan, saya akan okay. jawab. Boleh ya Bapak ya? Ya ya. Oke okay, boleh. Ini tes ini kita coba ya. tes kemampuan rekan-rekan ya. ya. mengasah seperti itu ya. Bukan ini bukan suatu Uh, ujian atau apa cuman ya, kita ya. tes kemampuan kita ya. masing-masing silahkan ditulis di kolom chatting menanyakan apapun tentang bapak Has uh, sudungan objeknya sekarang kita yaitu bapak Has ya. silahkan tekan-tekan yang terlalu serius Coba. 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 Halo. berapa anaknya pernah berapa kali kandas ketika pacaran Mabis ini sudah sepatu. masuk beberapa, boleh saya sambil ya, tanya ya, sambil ya, nunggu ya, bapak ya, ya. nah ini ya. apa yang memotivasi bapak tertarik menjadi wartawan nah karena enggak ada pekerjaan lain yang menarik buat saya. Karena enggak ada pekerjaan lain yang menarik ya. saya. Oke, okay, itu pertanyaan dari Pak Nugraha, lumayan kritis ya. ya. Berikutnya dari Pak Syarif Abdul, apa hobi bahas? Uh, main gitar sambil nyanyi, dan juga nyanyi. Uh, membersihkan buku. Oke, okay. uh, selanjutnya Bapak Hidayat, cita-cita Bapak saat sekolah? Bapak Tidak. Dulu ya. memang sudah Rasanya nggak punya cita-cita. Oh begitu Bapak ya? ya. Saya oh, pengen Allah, mengem saya mengembara. Oke, setelah sekarang eh, di bidang jurnalistik ya. ya. Selanjutnya Bapak Iman, eh, Pak Has, bagaimana Anda melakukan itu sehingga semua menjadi mudah, Bapak? Ini pertanyaannya um, saya lumayan itu juga. Itu karena cinta. Saya sangat menyukai dunia ini ternyata ya. Karena saya suka baca sejak kecil, saya suka eh bertualang jalan-jalan ya. Jadi menurut saya ini dunia yang sangat bagus Sehingga saya tidak pernah bosan dan tidak pernah berpikir untuk pensiun sampai napas terakhir pun nanti menjelang napas terakhir saya akan melakukan pekerjaan ini. Nah, mengapa Pak suka menulis? Wartawan harus menulis, ya. Dan ada relasi antara membaca dengan menulis. Saya tidak mau hanya menjadi konsumen. Nah, supaya gambaran lebih benderang ya, saya punya akun di Facebook PT saya menulis apapun di situ, dan kata orang jangan menulis pendek-pendek medsos. itu mitos. Saya menulis panjang-panjang. Oh gitu. Dan ternyata banyak yang suka. Nanti kawan-kawan kita ber, ber, ber itu ya menjadi friend di situ. Ya. Nanti Mungkin bisa diulang Bapak, Biar saya cukup kirim di P, kolom P, chatting. Terkatakan titik, P. Ya. papa ya. P, ya P. titik, hasudungan sirait. Hasudungan sirait nyambung ya bapak ya. ya. Okay, nah, baik. Sudungan Sirait. Sirait. Oke. Ya untuk rekan-rekan yang ingin follow uh, Bapak Hasudungan Sirait, Bapak Has, silahkan uh, sudah saya ketik di uh, kolom chatting. Silahkan nanti di follow ya di sosial medianya Bapak Has. Apakah ya. mungkin uh, saya lanjutkan pertanyaan boleh, nah, boleh, boleh. Ya, ya. dari ya. beberapa? Biar ya semua mendengar ya, keren. Iya benar. Ini Jadi, ada. Jauh ini menurut saya uh, pertanyaan kawan-kawan itu kontekstual dan mm -hmm. apik keren. Oh. Ya, Oke okay. baik uh, ini uh, apakah hobi bapak selain wartawan? Apakah ada hobi, hobi bapak selain wartawan? Uh, sebenarnya kan saya suka memotret, saya suka traveling dan Fotografi, itu ya? saya suka suka itu ya uh, menjajal makanan. Itu sebenarnya sangat Kuliner, mendukung, ya? mendukung satu sama lain uh, mm -hmm. dan cocok dengan pekerjaan sebagai wartawan dan penulis. Oke. Okay. Ya. Uh, selama menjadi wartawan, tantangan apa saja yang pernah Bapak alami? Oh banyak. Saya pernah hanyut semalaman naik kapal oh. pesiar, uh, mabuk laut yang paling parah sampai saya pingsan. Oh. Begitu sadar, kami mau ke Pulau Pecang. Pecang itu mm -hmm. di ujung ujung ya ya. Ada acara mancing di sana yang dilaksanakan oleh orang-orang kaya Indonesia, eh, hmm. Pak Tommy Soeharto, Ponco Sutowo dan gengnya, kami meliput ke sana. Ternyata kapal kami entah kenapa kemudian nyasar, BBM-nya hmm. habis, lalu ombaknya segede-gede gunung, saya pingsan, nyampe itu sore ya, eh, besok pagi saya baru sadar sudah di Lampung perairan Lampung. Wow, cukup jauh Bapak. Bapak terombang ambing. Iya, dan uh, helikopter SAR mencari semalaman nggak nggak. Nemu. Nah itu di tahun berapa ingat nggak Pak? Saya masih di bisnis Indonesia tahun 90 92 atau 93 itu. Bapak, Saya baru tiga tahun Bapak. Nah <laughs> itu. Ya pendidikan apa yang Bapak tempuh hingga sukses menjadi wartawan? Saya otodidak Mbak. Otodidak. Mm -mm. saya gagal sebagai orang sekolahan. Saya tidak pernah dekat dengan guru sejak SD dan saya pernah drop out di Jadi bukan ekonomi. Jadi, dari uh, ter tergolong yang akademisnya yang dari kelas uh, SD SMP ranking 1 atau juga satu. Saya, saya kacau, gitu, kacau. Enggak? Waduh. Ketika luar biasa. Saya tidak tertarik ini. Sorry untuk Bapak guru, Ibu guru sekalian ya. Ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Saya itu uh, orang yang sangat gemar membaca dan sejak SD begitu bisa baca, saya sudah rutin melahap isi koran. Dan saya tertarik pada politik internasional. Saya masih bocah, jadi ketika bersekolah, guru menerangkan pikiran saya di mana? Di Timur Tengah, perang di, di itu ya antara Israel, Mesir, Saudi, dan lain-lain. Dan juga di, di Asia Tenggara, orang di Kamboja Vietnam. Jadi saya sering sekali tegur oleh guru karena saya dia nggak menghayal. Padahal saya nggak menghayal sebenarnya karena pikiran saya di sana. Nah itu berlangsung. Makanya saya gagal di sekolah sampai drop out di ekonomi UI itu. Oh enggak, saya sekarang nyata, Pak benar iya, di luar duduk, di luar dugaan. Iya dan karena gagal seperti itu dan maha pahit harusnya saya jadi dokter kata kawan-kawan ya mereka jadi dokter, saya enggak. Padahal saya ngajarin mereka matematik. Nah, sebab itu, anak-anak yang masih remaja, itu selalu saya ceritakan. Supaya mereka jangan mengulang. Jangan anggap remeh pelajaran. Jangan mengulang kisah pahit bapakmu. Itu saya, saya bilang. Itu. Oke, terima kasih Bapak atas sharing pengalamannya ya. Nah, ini ada lagi Bapak, apa tindakan awal sebagai seorang yang profesional, Pak Has? Sebenarnya untuk menjadi profesional, kita harus senantiasa mengasah kemampuan. Jangan pernah merasa udah udah hebat. Di atas langit masih ada langit. Saya di Indonesia dianggap sebagai guru wartawan yang salah satu yang paling serius ya. Tapi begitu saya ikut workshop seminggu di Lillehammer, Norwegia, tahun 2016, kalau nggak salah, saya merasa nobody. Karena di luar negeri itu ternyata berkembang genre yang sangat keren, apa yang disebut dengan data journalism, jurnalisme data. Itu menggunakan teknologi semua itu. Saya ikut kelas, nggak nyambung. Karena pengetahuan mereka sudah sangat maju. Kita di Indonesia terbelakang. Apalagi dengan gaya-gaya jurnalisme sekarang yang strike news itu yang mutik-mutik ucapan orang. Nah, sebagai gambaran untuk Bapak Ibu sekalian ya. Secanggih apa jurnalisme data? Jadi bahan dasarnya itu adalah data yang bisa kita googling, yang bisa kita cari di departemen-departemen. Jadi data itu kita himpun sebanyaknya, lalu nanti kita pilih-pilih yang cocok kita bersihkan, kita bilas, lalu diolah Nah, setelah diolah, baru kita memikirkan cerita apa yang perlu dibangun dari data itu. Katakanlah kita bangun, Pak, cerita. Nah, lantas kita tentukan siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Lantas, video apa, foto apa, infografis apa yang harus kita siapkan untuk itu? Nah, kalau selama ini sampai sekarang, wartawan kita selalu mulai dengan wawancara. Lalu nanti kalau dia lagi rajin, dia tempelkan sedikit data. Kalau yang lagi tren sekarang di negara-negara maju, juga di Asia Tenggara ya, termasuk di Burma ya, di Myanmar, di balik awalnya adalah data. Nah, untuk mendapatkan data, untuk bisa mengolah data, kita harus menguasai program. Kita harus bekerja sama dengan programmer kita harus bekerja sama dengan analis data, dengan desainer. Jadi tidak bekerja individu lagi. Itu keren banget. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah kita harus selalu rajin belajar supaya bisa tetap terbilang profesional. Jangan merasa udah udah mapan. Begitu. Ya, bapak mungkin boleh satu dua pertanyaan lagi, Bapak. Ya, ya nah, ini kita mungkin. Uh, ya, terkait dengan jurnalistik, kasus seperti apa yang paling berkesan selama Bapak menjadi wartawan? Uh, ketika melakukan investigasi, saya membuat uh, tulisan obituari. Ya, nanti kawan-kawan bisa baca di Facebook bagaimana uh, proyek kami. Kemudian, hampir mencelakakan kawan baik saya koresponden kami di Medan namanya Bambang Segertono dia baru meninggal makanya saya buat tulisan itu jadi awalnya dia bilang gini dia manggil saya Lai ya karena dia dia di Medan istri dia juga orang Tapanuli di Selatan dia bilang gini Lai kita bikinlah berita yang 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 asik jangan yang biasa-biasa dia selalu ngomong seperti itu nah suatu waktu lewat telepon saya tanya balik namanya Mas Bambang Sud ya, menurut Mas seperti apa yang perlu kita garap? Investigasi lah katanya. Lalu saya kejar, ada nggak topik yang asik? Oh ada, ada bang dia bilang. Ada lah, apa mafia judi di Sumatera Utara. Nah kami diskusi, lalu saya minta dia membuat ini ya rancangan kasarnya. Saya pelajari, keren banget. Saya ajukan ke rapat redaksi di kantor, di majalah Dr. Pak itu Ya, lolos, lalu kami kerjakan tiga bulan. Saya di Jakarta sebagai pengarah, dia di lapangan, kami korespondensi lewat handphone. Gitu ya, nah, lalu hasilnya dimuat, tidak ada reaksi. Biasa-biasa, kantor pun tidak memuji, tetapi yang terjadi kemudian adalah Mas Bambang liter habis, sampai dia harus menjalani pelarian berbulan-bulan dari Medan sampai ke Jakarta. Keluarganya kocar kacur. Itu saya tulis itu. Kalau ditanya pengalaman apa yang paling membekas sebagai wartawan, dia mengerjakan proyek-proyek investigasi. Kami pernah membuat liputan tentang. Zaman Pak Habib ini tim siluman biji Habibi. Nah saya pun diteror waktu itu. Jadi paling paling membekas ketika mengerjakan proyek-proyek investigasi itu yang jarang di Indonesia. Begitu? Ya luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Ya, cukup. yang belum terjawab, kita pindah juga, pak. Pindah topik yang Mbak. nanti baik. Terlalu pendek ya. waktu kita. Iya benar-benar ya, ya. ini benar-benar disampaikan di awal tadi dua jam sepertinya sangat kurang ya Pak ya tapi nah, oke kita ama. coba selesaikan dalam waktu dua jam ini. In End reporting itu sehari nggak cukup mm -hmm. gitu. Iya. Hey, gak apa-apa kita pindah ke materi kedua ya. Berikutnya. Ya. ya. Silahkan Bapak. Ya. Ah ini. Merancang liputan mendalam. Oke. Ya, bagi rekan-rekan yang tadi sudah bertanya banyak ke Bapak, ha Bapak Hash, silahkan di follow Facebooknya ya di Bapak Hash. Jadi nanti untuk tanya jawab berteman, e mungkin minta masukan seperti itu silahkan di Facebook pribadinya Pak Hash. Saya buka dulu ini layar. ya uh, ini terlihatkah sudah bapak merancang ya. liputan ya. mendalam. ya saya sengaja pilih warna merah supaya hati kita membara menyala menyala silahkan ya silahkan ya. bapak ya ya, ya. ya. merah nah. berani berhasil ya uh, sebelum kita itu ya Berinteraksi lebih lanjut, saya mau eh, menggali selintas saya pengetahuan kawan-kawan lewat pertanyaan ini. Menurut kawan-kawan seperti apa liputan mendalam? Apa bedanya dari liputan biasa? Tolong dijawab lewat chat. Gak usah terlalu ya. serius berpikir. Silakan rekan-rekan quick quick type di kolom chatting. apa bedanya? Jadi ada yang menjawab uh, liputan mendalam itu dalam liputan biasa tidak dalam itu bukan pertanyaan bukan jawaban sebenarnya ini ada yang menjawab liputan ya, ya. yang mendetail dan komprehensif ya lumayan nanti saya komentari ya ya silakan yang lain bergantung pada urgensinya kasus. Uh, Jawabannya agak-agak lari. Yang Rancu saya, ya, bapak ya. ya, ya. Bedanya ya. apa? Liputan mendalam menggali informasi secara detail. Iya, bisa benar itu. Tapi tidak liputan. hanya berhenti di situ. Tapi udah keren, terus. Oke, okay. liputan mendalam diliputi bukti dan solusinya. Betul, betul. Makin menajam. Liputan ya, mendalam keren. ke akar masalah. Iya, benar. Lalu liputan yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pembaca. Seharusnya berita biasa pun seperti itu, okay. kalau kita tidak malas, ya. Liputan yang lebih spesifik pada bagian tertentu. Iya, lebih fokus, tidak okay. melebar, tidak kemana-mana. Dia sangat rinci tentang satu hal, betul. Liputan yang benar-benar faktual, real. Liputan biasa pun harus faktual, sesetengah. Real ya, Bapak ya. sama-sama, ya. sama. itu syarat. Okay. Liputan mendalam sampai pada investigasi. Nah, investigasi itu bagian dari liputan mendalam, tapi tidak semua liputan mendalam adalah karya investigasi. Apa bedanya? Artinya, kalau liputan mendalam biasa ditingkatkan, niscaya dia akan menjadi liputan investigasi. Apa syaratnya supaya liputan mendalam itu menjadi investigasi? Nah, ini ada lagi, Bapak. Liputan ya, ya. mendalam adalah liputan yang masih ada keterkaitan dengan liputan berita straight news, tapi lebih mendalam untuk mendapat data-data dan fakta yang detail. Uh, benar, tapi penggalan pertama kurang pas karena Mas, tidak ya. harus ada kaitan dengan straight news. Bisa aja kita garap satu berita, tidak ada straight newsnya, langsung mendalam. Langsung detail, uh -huh. liputan mendalam, liputan yang menggali seluruh informasi yang dibutuhkan untuk sebagai pedoman berita. Uh, untuk liputan biasa pun seharusnya seperti itu. Jadi tidak minimalis dalam pengerjanya. Baik kawan-kawan, keren. Uh, supaya menghemat waktu kita ya. Uh, sebagian besar tadi jawaban itu menurut saya cocok, pas ya. Ya. Nah, seperti apa gerangan? Apa bedanya dari berita biasa, kira? Gitu ya? nah, liputan mendalam. Nah. Jawabannya adalah dia berdimensi banyak sekaligus, apapun topiknya, ya, apapun persoalannya, apakah dia ekonomi, apakah agama, apakah olahraga. Nah, ketika kita garap, kita pakai pendekatan multi sekaligus, ya, katakanlah misalnya masalah yang paling menghantui kita sampai hari ini, COVID ya. Kita bikin berita tentang COVID. Kalau pendekatannya itu indep, indep itu mendalam, kita tidak hanya melihat dari kacamata kesehatan. Karena COVID itu mengimbas ke semua sendi kehidupan. Jadi kita bicara juga sekaligus ya dari sisi ekonomi, psikologi, karena banyak orang yang menjadi kacau secara kejiwaan. Banyak rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan. Secara eh, jiwa mereka menjadi tidak tentram lagi akibat pandemi. Kita bicara juga secara sosial, eh, apatisme masyarakat yang terus berkembang. Apalagi karena pembatasan ternyata diperpanjang-diperpanjang lagi. Kita bicara tentang pendidikan. Bagaimana tidak siapnya misalnya sekolah kita eh, menghadapi pernyataan sekarang. Sampai hari ini saya melihat anak-anak saya belajar daring ya di rumah ya. Menurut saya sia-sia karena saya berharap bapak-bapak dan ibu sekalian yang menjadi guru tidak melakukan hal yang sama. Yang dilakukan oleh guru mereka adalah memberi, memberi dan memberi tugas sebanyak banyaknya. Nah, anak-anak ini kan cerdas. Mereka sevi lincah ber, berinternet ya, mereka tahu tugas-tugas itu tidak orisinal. Tugas itu digugling oleh ibu bapak guru, dan mereka pun nggak kalah cerdasnya. Mereka menggugling jawabannya. Dan yang lebih seru lagi adalah, yang memberi tugas tidak memeriksa hasil penugasan. Menurut saya, sila ke-12. Nah, jadi ketika kita ngomong tentang pandemi COVID, kita juga melihat aspek lain termasuk uh, kita dipendidikan pendidikan psikologi budaya dan seterusnya multidimensi satu pokok masalah tapi kita pandang dari berbagai uh, jurusan sekaligus itu itu bedanya dengan liputan biasa uh, katakanlah misalnya kembali ke ke itu ya uh, emas dari cabang bulu tangkis untuk Indonesia ya jadi kita tidak hanya melihat itu perkara olahraga tapi juga bagaimana bangganya orang Indonesia kemudian setelah akhirnya berhasil meraih emas. Jadi persoalan psikologi. Bagaimana tajirnya, kayanya kemudian pasangan ini. Itu persoalan ekonomi. ya. Lalu dari segi sejarah, siapa kedua orang ini? Nah, jadi yang pertama tadi cirinya adalah pendekatannya multidimensi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita berupaya menjelaskan ke masyarakat luas keadaan selengkap dan serinci mungkin. Itu bedanya dengan straight news biasa, ya. Nah, untuk itu kita akan bekerja keras menghimpun informasi dari sana sini dan kemudian menyusun ulang seperti membangun uh, eh, ya memang melelahkan tapi asik. Kemudian nah tadi ada yang mengatakan hal ini sangat penting. Tidak hanya membeberkan peta masalah, tapi kita juga mengupayakan solusi. Nah, ada kan wartawan yang tidak suka dengan statement terakhir ini. Wartawan kan kerjanya bukan itu. Saya jawab dengan dengan gamblang. Ya, karena kita ini kan sang pencerah guru bangsa. Siapa tahu kita yang bisa memikirkan solusi. Apa salahnya? Itu kita lakukan. Kalau jalan keluar kita dapatkan, apa salahnya kita bagi. Bagi. Itu yang kurang di Indonesia ini. ya. Jadi tidak hanya menjelaskan duduk masalah, tapi kita juga memberi perspektif bagaimana sebaiknya perkara ini diselesaikan. Kita memberi sumbangan. Nah, dengan pendekatan seperti itu, tentu saja dituntut lebih banyak dari kita. Usaha, juri payah, waktu, dan mungkin juga biaya. Tapi kalau kita lakukan, ya kita akan dapat upah di surga barangkali ya. Kata orang yang beriman tuh. Nah, jadi butuh kerja keras dalam hal ini, seperti yang saya katakan di teknik wawancara tadi, minimal tiga step harus kita ambil yaitu riset data, wawancara, dan observasi. Nah, kalau dibikin, bagannya ya seperti ini: beda liputan biasa dengan liputan eh, mendalam, mendalam termasuk investigasi. Tadi saya bertanya, selintas ya, eh, apa beda liputan mendalam biasa dengan liputan investigasi? Jawabannya adalah liputan investigasi itu kita mengangkat mengangkat satu kasus ke permukaan. Jadi yang kita lakukan adalah penyingkapan, penyibakan. Kita sibak supaya uh, dia menjadi transparan. Nah kasus ini bukan kasus biasa, tapi yang yang berkaitan dengan kekuasaan yang besar kalau remeh enggak, bukan investigasi namanya. Misalnya illegal logging yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan, katakanlah di daerah Karo di Sumatera Utara, atau pencurian ikan di perairan katakanlah Halmahera yang melibatkan tentara dan polisi air, itu investigasi atau korupsi dalam jumlah yang besar kalau korupsi kecil kecil nggak masuk investigasi itu ya itu bedanya nah e, liputan biasa versus liputan mendalam di sini ada 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 ini ya e, bagannya kita lihat dari segi tren isu kalau berita biasa apapun yang baru terjadi nggak aja muat ya jadi apapun bisa e, harus yang baru Nah, sementara kalau yang indep ini, tidak harus baru. Kasus 27 Juli, Indonesia akan merayakan uh, ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76. Banyak kasus yang masih menggantung soal pampasan perang yang harus dibayar oleh Jepang. Itu belum clear itu. Ya, aset-aset Belanda yang dinasionalisasi oleh Indonesia tahun 50-an itu belum clear itu. Sampai yang 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 agak baru. Jadi waktu tidak masalah dalam INDEP, Yang lama-lama sekalipun boleh. Nah kemudian tujuan pewartaan, kalau berita biasa ya untuk mengupdate aja supaya orang tahu apa yang baru saja terjadi. Kalau INDEP lebih dari itu untuk memberi wawasan baru, untuk menyadarkan, untuk membukakan pikiran. Nah dari segi pekerjaan di lapangan, paling mudah mengerjakan strike news berita-berita baru tinggal contek aja dari media sosial atau online orang permak sedikit ubah-ubah sedikit judulnya Bismillah muat ya itu banyak dilakukan oleh kolega kami sampai hari ini nah kalau liputan mendalam ya kita harus membuat rancangan di awal, didesain, karena liputannya besar, seperti membuat uh, gedung, nggak bisa langsung dikerjakan oleh tukang, harus ada gambarnya yang rinci. Beda dengan membuat gubuk, gubuk itu seperti street news, langsung bikin aja. Bisa. bisa. KMBI ke 15 juta? Nah, uh, posisi peliput paling enak yang membuat berita biasa menunggu aja apa yang terjadi. Mau lihat perkembangan di medsos. Kalau indeks reported tidak, kita harus proaktif, harus bergerak ke sana kemari sesuai dengan rancangan tadi. Kemudian kesiapan peliput. Liputan biasa nggak perlu persiapan? Apa yang terjadi di depan mata langsung beritakan. Nah, kalau liputan mendalam enggak, kita harus mempelajari persoalan lewat Tor atau outline. Ya, nanti akan saya jelaskan kalau ada waktu. Nah, liputan biasa cukup dengan wawancara. Kalau in the report enggak, wawancara hanya satu step. Ada observasi, ada riset data. Narasumber satu orang bisa membuat satu berita biasa. Bahkan yang terjadi sekarang ini adalah satu narasumber untuk menghasilkan lima berita sila ke-12 itu. Karena beritanya pendek-pendek di online ya. Cukup tiga paragraf, 4 paragraf gitu ya. Jadi satu narasumber bisa menghasilkan 5 6 berita. Kalau di in the report 10 berita, 10 narasumber belum tentu bisa untuk membuat satu cerita. Ini narasumber lebih banyak nanti. Kemudian eh, sajiannya kalau berita biasa kan pendek-pendek ya dan juga bergaya strike news, kalau indep report itu lebih panjang, bisa belasan halaman, nanti dipenggal-penggal menjadi berapa story. Kalau di televisi juga gitu, berseri-seri, walaupun topiknya satu, karena dia panjang, lalu dipenggal menjadi segmen-segmen. segmen. Nah, nah, beda yang lain adalah, dalam berita biasa, tidak perlu ada tesis kalau in depth apalagi investigasi harus ada tesis atau hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan awal dari kita setelah mempelajari bahan ya, setelah ngobrol dengan orang lalu kita simpulkan. Tesisnya misalnya pencurian ikan masih saja marak di di perairan Halmahera karena pengusaha kong kali kong dengan aparat keamanan terutama angkatan laut dan polisi polisi air. Nah kita tidak tidak serta merta sampai ke kesimpulan itu. Kita sudah riset, kita sudah eh, dengan beberapa narasumber di awal ya, lalu kita sentuhkan. Nah nanti dalam perjalanannya hipotesis atau tesis itu yang akan kita buktikan. Bisa salah, bisa benar. Ya, eh, baik. Nah, tahapan ini stepnya praktis ya, bagaimana membuat liputan mendalam. Ini penting buat anda yang sungguh-sungguh eh, pengen menghasilkan liputan semacam ini. Nah, yang pertama adalah kita melakukan news gathering awal. Artinya kita mengumpulkan bahan, apakah dari internet, dari buku, kita juga mencari beberapa, narasumber, kita ke lapangan mengamati, yang nggak usah terlalu serius, ya. Nah, kalau sudah, ya hasil berburu informasi itu kita tuangkan menjadi outline atau tor term of reference. Jadi dalam dalam in-depth report tor itu mutlak. Beda dengan strike news. Kalau strike news nggak usah pakai tor. Nah, mengapa harus ada outline atau tor? Coba kan kawan jawab. Kira-kira untuk uh, in the report, kenapa mesti menggunakan tor? Silakan kawan kawan. Kira-kira kenapa? Kalau orang Medan, kenapa rupanya harus ada tor? Ada pertanyaan, nanti ada share materi ya, saya akan kirimkan sebagai orang baik. Saya akan berbagi ke anda. Nah ini anda yang menjawab di kolom chatting, nih, bapak. Ya Agar di chatting ya. Silahkan. pada permasalahan yang ingin digali. Oh ya, hmm. ya, betul, betul. Ya yang lain silakan. Uh, supaya... Yang lain ada yang menjawab rujukan. Iya, ya arti tor itu kan rujukan. Tapi kenapa hmm. harus ada rujukan? Hmm. Ya kenapa harus ada rujukan? Uh, mohon izin ibu in, ibu Endah Prihateningce, saya mohon izin mute-kan ya mikrofonnya supaya terdengar ya. jelas di sini. Ya, siap. Oke berikutnya sebagai pedoman pembuatan agar menuju tidak menyimpang. Betul supaya enggak salah jurusan kita mau ke Depok ternyata kita naik kereta yang ke Ketuban ya kacau. Tidak sesuai jalur ya bapak. Ya. Ini ada ya. lagi yang menjawab menguatkan berita. Uh, kurang jelas itu kurang menguatkan. Tepat. Oke, okay. agar sesuai jalur ini Betul. cukup berjurus ini agar sesuai jalur ya. Lalu ada lagi menjawab agar fokus dan tidak melebar. Benar. Jadi begini ya, ya keren ya. Bisa dikerjakan oleh individu proyek independen ya, tapi lebih acap digarap keroyokan. Contohnya ketika saya di majalah DR ya kami punya koresponden hampir di semua kota besar Indonesia. Ada di Jayapura, di Banda Aceh, di Pontianak, di Makassar, di, di banyak tempat itu ya. Nah, seringkali kami bikin liputan berdimensi nasional. Artinya nanti akan melibatkan kawan-kawan yang menjadi koresponden di, di beberapa kota. Tidak seluruh kota, katakanlah Medan, ya Surabaya, Makassar lantas di, di itu eh, katakanlah misalnya di, di, Jayapura ada empat koresponden ada tim Jakarta nah tidak seperti sekarang ada webinar gini ya ini enak banget zaman sekarang beda tempat beda kota kita bisa berhimpun dengan dengan mudah dengan murah ya nah eh, di zaman kami yang ada cuma telepon jadi yang terjadi adalah saya merancang outline nanti yang akan dikerjakan oleh wartawan yang ada di, di itu tadi Jayapura, di Makassar, di Surabaya dan di Medan. Mereka tidak tahu proses ya kan? Dan juga akan dibantu oleh kawan-kawan yang di Jakarta, reporter kami yang di Jakarta gitu ya. ya tim yang terdiri dari, katakanlah misalnya 8 sampai 10 orang. Nah supaya nggak ribet menjelaskan kita mau mengerjakan apa akan menghubungi siapa makanya saya harus siapkan outline rencangan dengan membaca itu nggak usah panjang-panjang ya mereka akan langsung tahu akan melakukan apa yang di Jayapura akan mewawancarai siapa apa pertanyaan intinya saya akan perlihatkan nanti kira-kira seperti apa tor yang saya maksudkan itu ini jadi ah, mengapa outline atau tor harus ada ya supaya, supaya semua serba benderang supaya on track nah ini nah menyiapkan liputan mendalam merupakan pekerjaan besar jadi sebenarnya kalau TOR-nya sudah jadi 55% pekerjaan sudah selesai sebenarnya. Oke, lapangan tinggal eksekusi aja ya nah sebab itu perlu jelas dan rinci nah ini juga untuk menghindari kemubaziran bertele-tele mengulang-ulang ya dan juga supaya selalu mengikuti prinsip first thing first itu kata kopei Stephen kopei yang menulis seven habits utamakanlah yang paling penting ya jadi lewat Thor yang penting itu bisa kita utamakan. Nah ini yang saya katakan tadi sangat mungkin pengerjaannya oleh sebuah tim yang anggotanya tersebar di beberapa tempat. Kalau kami punya koresponden di Köln, Jerman, dia juga harus cepat tahu apa yang akan dikerjakan. Nah juga tor atau outline ini perlu supaya nanti ada bahan petang jawaban supaya kita nggak saling menyalahkan. Nanti ada kawan yang bilang, saya kan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Anda, bisa aja dia ngarang, bisa aja saya yang lupa. Nah, supaya semua serba clear, tujukan kita adalah Tor. Jadi yang kita kerjakan, apa yang ada dalam Tor, outline. Jadi ini bahan pertanggungjawaban. Ya. Nah, jadi outline atau tor ini semacam gambar yang dibuat oleh arsitek untuk bangunan-bangunan yang serius. Ketika merancang ruko misalnya ya, terdiri dari katakanlah 20 unit masing-masing bertingkat 4, ya kan? Walaupun bangunannya mirip-mirip bangunan perlu ada mirip -mirip. gambar yang baku ya supaya nanti jelas ruang utama di mana, seperti rumah ya, kamar mandi di mana, dapur di mana, supaya nggak tumpang tindih, ruang makan ternyata merangkap sebagai ruang tamu itu kacau. Saya harus dibedakan betul ruang makan di sini, taman di sana, ruang keluarga di sini, ruang sholat di sana, gudang di sini. Jadi nanti semua menjadi serba detail. Nah, Struktur seperti ini. Topiknya kan satu sebenarnya, satu topiknya, tapi nanti akan terdiri dari beberapa cerita. Dan setiap cerita tidak boleh tumpang tindih, ya. Katakanlah seperti cerita Aprianti dan itu tadi yang polit ya, kita membuat cerita panjang tentang mereka yang indep ya. Nah, satu sisi ada cerita tentang masa kecil mereka itu berdiri sendiri. Cerita berikutnya masa remaja mereka, ya. Cerita berikutnya masa mereka bergiat di bulu tangkis. Cerita berikutnya masa ikut klub-klub dengan serius. Cerita berikutnya tentang suka duka dalam berbagai pertandingan. Cerita terakhir nanti tentang perjuangan mereka di Uh, Olimpiade Tokyo. Jadi satu sama lain, ya saling mendukung. Tidak ada yang overlapping. Jadi ada cerita utama, lalu ada cerita uh, penjelas. Cerita utama adalah kehebatan pasangan pebulu tangkis putri Indonesia, Aprianti dan Poli, yang meraih uh, emas Olimpiade itu menjadi cerita utamanya. Tapi cerita tentang masa kecil masa remaja masa di klub eh, dari gelanggang ke gelanggang itu menjadi cerita pendukung ya. nah seperti ini katakanlah ada empat cerita nah intinya itu ada di cerita pertama sedangkan rinciannya ada di cerita kedua ketiga keempat ya nah sekarang bagaimana cara menyiapkan outline ya yang pertama adalah kita memilih topiknya mau membuat cerita tentang apa ya nah dasarnya adalah kemenarikan cerita tentu harus ada tolak ukurnya. Apa yang kita kita jadikan sebagai tolak ukur? Itu yang disebut dengan news value. News value. Saya akan jelaskan secara singkat. Berita tentang Pak Jokowi, misalnya ini ya, mendapat teguran dari PBB. Apakah lebih kuat atau lebih lemah dari berita Kades Jatiwangi mendapat truk baru dari Mitsubishi. Mana lebih menarik, Pak Jokowi mendapat teguran dari katakanlah eh, Labang dunia dibanding dengan kepala desa Jatiwangi mendapat truk dari Mitsubishi. Yang mana lebih menarik? Ya, kan kawan-kawan jawab lewat chatting. Lebih menarik mana? Pak Jokowi dapat jeweran dari Bank Dunia? Atau Pak Kades dapat truk dari Mitsubishi? Nah, ya. ada yang menjawab Pak Jokowi. Kenapa? Coba dijawab. Kenapa Pak Jokowi lebih menarik? Nah ini Pak Iman, Pak Shinpen. Yang ya. menarik Pak Jokowi, silakan. Jangan ya, ya. lewat Uh, Ibu Endah mohon di-mute terlebih dahulu mikrofonnya ya Ibu ya. Siap, siap, siap. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan untuk di-unmute. Kenapa cerita tentang Pak Jokowi ah. lebih menarik? Nah ini silahkan untuk dijawab kenapa Pak Jokowi lebih menarik. Karena Pak, Pak Jokowi kepala negara. Katanya, Betul, Papa. yang itu cuma ah. kades. <laughs> Pak Jokowi hmm. urusannya dengan 260 juta orang. Hmm. Pak kades cuma 600 orang. Ini kepala presiden. Uh, itu antara lain unsur dari nilai berita. ya. Jadi kawan-kawan kalau mau menulis di Facebook, harus memikirkan nilai beritanya. Kalau nggak penting-penting banget untuk orang banyak, jangan. Nah, uh, apa yang penting untuk orang banyak? Seperti ini, Ya, apa yang disebut dengan news value. Nanti kalau diuji-uji kompetensi wartawan itu akan ditanyakan. Coba terangkan apa yang dimaksud dengan news value atau nilai berita. Nah, jadi nilai berita ini unsurnya ada beberapa. Kenapa berita ini dianggap lebih penting dari berita yang itu? Ada-ada ininya, takarannya, ada-ada parameternya. Yang pertama adalah dampak dari peristiwa itu. Jadi kalau pesawat Garuda barusan jatuh di perairan Makassar dan seluruh penumpang dan awak tewas jauh lebih bernilai dibanding dengan sebuah angkot senggolan dengan dokar di dekat Kebun Raya Bogor. Karena dampaknya jauh lebih dahsyat. Kalau senggolan dokter sama, sama angkot kan ya ada ada korban tapi paling uh, lecek ya. Nah kalau pesawat jatuh yang tewas ratusan orang sekaligus. Ya, yang pertama adalah dampaknya, yang kedua adalah uh, sisi manusiawinya, sisi manusiawi suka dukanya, ya. Yang ketiga adalah keterkenalan orang-orang. Itu sebabnya. Ayu Tinting selalu menjadi berita, sementara khas oleh istrinya pun kadang-kadang dilupakan. Itu karena Ayu Tinting terkenal, khas itu enggak. Nah, lantas selain itu adalah kedekatan. Jadi kalau anda punya media di Labuan Bajo, enggak usah banyak bercerita tentang Jakarta. Fokuslah pada NTT, Pulau Komodo fasilitas yang sedang di, dibangun di sekitaran Labuan Bajo karena itu yang menjadi perhatian dari pembaca atau penonton anda. Nah setelah itu adalah kebaruan. Kalau cerita-cerita yang usang nggak usah anda turunkan lagi kecuali ada yang baru di situ. Itu yang disebut dengan new style ya. Nah, antara uh, ada yang coret-coret layar kita nih. Kemudian yang perlu kita pikirkan adalah aspek what, why, uh, how. Mohon izin Bapak sebentar ya. Uh, Ibu Endah, halo. Halo, halo. halo. Ya, mohon izin saya mute mikrofonnya, jangan di unmute lagi. Uh, terkecuali Bu Endah ingin uh, ada yang ditanyakan ya. Oh, iya siap, siap. Terima kasih Bu, karena yang suaranya <laughs> bocor ini, jadi suara Pak Hasudungan ya. pecah. Ya, yang coret-coret layar kita juga, tolong dihilangkan lagi. Ya baik. Bapak. Ya. Hmm. ya, jadi yang perlu kita uraikan juga adalah what, why how apa masalahnya, mengapa itu terjadi, how bagaimana itu menjadi seperti sekarang. Nah lantas kalau itu sudah kita jawab, yang perlu kita lakukan adalah hmm. menghimpun bahan-bahan bahan awal lewat tiga step tadi wawancara, riset data, dan observasi. Kalau sudah, lalu kita rancang outline atau tor. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan, apa isi tor? Tolong jawab di chat. Kira-kira menurut kawan-kawan, apa yang penting dimasukkan di tor? Silahkan nih langsung diketik di kolom chat. Kira-kira ya. apa isi tor? Menurut feeling kawan-kawan aja, ini kan petunjuk untuk semua ya, terlibat dalam proyek, hanya yang penting, penting Lalu, apa saja yang penting itu? Silakan, silakan di-share. Ya, udah masuk ya? Ya, nah ini isinya dari Pak Hidayat. Isinya judul berita pembukaan isi penutup. Nah, itu terlalu jauh Pak Hidayat. Karena kan kita masih merancang liputannya. Oke. Ada lagi nih Bapak acuan batasan kalau, kalau yang, yang akan di delivery Pak Hidayat tadi itu sudah masuk ke produk akhir tulisan. Oke, ini hanya isi dari TOR itu sendiri ya. Ya, isi nya ya. Iya. Ah, ada gitu, yang menjawab Bapak acuan batasan yang akan di delivery atau yang akan disampaikan. Iya, apa saja kontennya? Itu pertanyaan hmm. saya. Ini Pak Helmi menjawab, "Siapa yang akan diwawancarai?" Dan betul, detail Pak pertanyaan Helmi. itu baru salah satu yang lainnya. Apa oke? Okay. Ini dari uh, Bapak Ade, ada isu. Eh, uh, isu isunya udah kita kita jadikan sebagai topik. Oke, okay. dari nah, Ibu Endah ada daftar pertanyaan. Betul, Bu Endah, yang lain apa tadi? Narasumbernya daftar pertanyaan apa lagi, kira-kira? Nah, ini ada Bapak Rudi dari SINCAP Info. Uh, in investigasi permasalahan narasumber, lokasi, waktu liputan, indikator, data yang diinvestigasi. Ya, keren, Bapak. Tapi masih kurang, terus apa lagi? Ya. ada dari Bapak Iman, uh, fakta, dampak, dan solusi. Ya, uh, kita belum sampai ke situ. Kita kan okay. berburu bahan ini. Uh -huh. Ini ada lagi unsur 5 W1H di dalam tor. Eh, sudah pasti sudah pasti ya. Ada lagi Bapak dari Auliani, bagaimana pendapat dari berbagai narasumber? Nah, itu nanti masuk di daftar pertanyaan yang disebut Bu Endah tadi. Oke, okay. ini lagi Bu Endah, data pendukung, data pendukung. Ya, ya. data itu maha penting. Oke, okay. jadi selain daftar pertanyaan juga data pendukung ya, Pak ya? ya? Ya, Ada lagi satu lagi fakta dan data yang akan digali. Persis, Terus baik. Uh, saya akan terangkan itu itu uh, sebagian besar tadi menjawab dengan benar dengan baik benar ya, nah, terima ini. kasih rekan-rekan nah sebagai catatan wartawan yang jam jam terbangnya tinggi pun ya uh, menurut pengalaman saya sebagai penguji ya saya sering terbang ke berbagai kota untuk menguji uh, yang diuji itu siapa ada tiga tingkatan ya yang di, di, ditetapkan oleh dewan pers yang pertama adalah wartawan muda, lantas Madya, kemudian utama. Siapa wartawan muda? Yang jam terbangnya, ya kira-kira dua -kira tahun lah, dua tahun ke bawah ya, 0-2 tahun. Nah yang Madya ini, tiga tahun sampai ke tujuh tahun. Yang utama, di atas tujuh tahun. Mereka itu para redaktur, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi dan pemimpin redaksi. Nah. Menurut pengamatan saya selama menjadi penguji sejak tahun 2013 ya, saya berkeliling ke banyak kota di Indonesia. Pengetahuan wartawan kita tentang liputan mendalam ini sangat minim. Mengapa? Karena mereka terjebak dalam penggarapan berita biasa. Jangankan investigasi ya, in report sangat asing buat mereka. Nah, dengan sendirinya rancangan outline pun sesuatu yang aneh buat mereka. Padahal mah perlu. Nah, Anda menurut saya termasuk uh, beruntung ya karena walaupun sebagian bukan wartawan tapi mulai sekarang punya gambaran yang komprehensif tentang itu. Ini struktur tornya. Yang pertama adalah topiknya. Topik itu katakanlah misalnya uh, priani poli menggait emas di Olimpiade Tokyo itu topiknya. Nah itu kan terlalu luas, ya kan? Nah sebab itu perlu kita persempit itu yang disebut dengan angle. Apa angle-nya kira-kira? Perjuangan dua petarung, perjuangan panjang dua petarung sebelum berjaya di Olimpiade Tokyo kan lebih spesifik ya kita sekarang fokus ke perjuangannya aja jatuh bangunnya ya nah lantas karena ini in-depth report kita perlu munculkan hipotesis apa anggapan kita keberhasilan mereka ini ya tidak terlepas dari jerih payah orang-orang dekat dalam hal ini adalah keluarga pelatih dan manajer. Atau kalau itu terlalu umum bisa kita ganti. Ini ya hipotesisnya. Eh uh, kalau hipotesisnya, kalau saja klub katakanlah klubnya siapa? Jarum kah, Tangkas eh uh, Jaya Raya kah, kalau saja klub tidak berandil mereka tidak akan mungkin meraih emas di Olimpiade uh, Tokyo. Kira-kira Katakanlah seperti hipotesisnya. Nah, lalu kita bagi ceritanya. Tadi yang cerita pertama itu tentang sukses mereka di Tokyo. Lalu ada bagian-bagian pendukung satu tentang masa kecil mereka. Pendukung dua masa remaja. Pendukung tiga tentang uh, mereka bergiat di klub bulu tangkis. Keempat cerita tentang dari gelanggang ke gelanggang. Kelima baru hadiah yang maha besar yang mereka dapatkan sepulang dari Tokyo, katakanlah seperti itu ya. Nah, lantas narasumbernya tadi saya katakan di sesi teknik wawancara bahwa narasumber itu nggak boleh sembarang. Dasar pemilihannya adalah standar eh, derajat kompetensi. Semakin terlibat, kian penting. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah ya dua orang ini. Lantas orang-orang dekat mereka, keluarganya, pelatihnya, kawan-kawan masa kecil, masa remaja, ya. Nah, untuk setiap narasumber perlu kita buatkan pertanyaan, gak usah banyak-banyak. Kenapa? Supaya nanti karena ini katakanlah tim yang mengerjakan ya, ya, supaya nggak nggak ngaco, supaya pertanyaan inti itu diajukan. Sebab itu perlu dituliskan. nggak usah banyak-banyak. Katakanlah tiga atau empat. Kemudian riset data. Jadi ketika membuat tulisan atau laporan, mulai sekarang Anda harus bertobat. Masukkan data. Akan beda. Jadi jangan bilang makin banyak jomblo di Mataram. Itu nggak jelas tuh. Cari datanya di Google. Tahun ini berapa? Tahun lalu berapa? Kalau dapat dari BPS akan lebih keren, ya. Nah, riset data lalu observasi. Apa yang akan anda lakukan di lapangan? Apa yang akan anda mati? Anda akan kemana? Ke rumah orang tua Apriani, ke rumah orang tua Poli, klub-klub mereka, sekolah mereka. Lalu ke tempat-tempat favorit mereka, katakanlah seperti itu, ya. Nah, juga Anda memikirkan foto. Zaman sekarang kan, apalagi zaman medsos ya, foto dan video, maha penting, Anda harus rancang itu. Kemudian, supaya lebih keren, Anda perlu memikirkan infografis. Infografis itu adalah uh, grafik, grafik ya, yang disuguhkan dengan menarik, pakai pendekatan seni. Jadi nggak menakutkan lagi. Lalu yang perlu Anda sebutkan di outline-nya adalah batas waktu terakhir pengerjaan. Kapan deadline-nya? Kemudian anggaran. Supaya nanti perusahaan tahu harus mengeluarkan duit berapa dan peruntukannya apa. Ini isi dari TOR atau outline yang biasa dipakai untuk liputan mendalam. Ya, silakan kita berdiskusi kawan-kawan. Ya, terima kasih Bapak Has. Kembali dipersilakan kepada kawan-kawan sekalian yang sudah hadir dan masih hadir pada sore hari ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau di sharing dengan Pak Has. Ini ada yang bertanya Bapak di kolom chatting syarat perusahaan media apa harus tergabung di wadah organisasi katanya. Nah kalau menurut aturan pemerintah setiap media itu harus diverifikasi oleh Dewan Pers. Ya, kalau anda punya online sekecil apapun supaya resmi artinya diakui oleh negara. Anda harus mendaftar ke dewan pers. Tapi sejauh yang saya tahu dari sekitar 50.000 pemain masih sedikit yang terverifikasi. Nah, apa gunanya verifikasi? supaya mendapat pengakuan dari negara. Dengan begitu akses Anda menjadi lebih terbuka terutama ketika mau menginterview para narasumber yang dari lingkungan birokrasi karena Dewan Pers itu rajin berkampanye ke ke itu, kementerian ya juga ke Pemda jangan menerima wartawan dari dari media yang belum diverifikasi sila ya, ke 12 kita bisa ditolak karena uh, belum di, diakui oleh negara jadi suka atau nggak suka karena itu ini aturan negara sebaiknya kita ikut begitu Nah, ini ada lagi Bapak dari Bapak Faisal. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus pembungkaman awak media ada terjadi di beberapa daerah? Di seluruh Indonesia, Pak Faisal. Saya tahu persis ya. Apa sebabnya? Karena media massa kita umumnya menggantungkan diri ke birokrasi, ke Pemda. Mereka nggak punya uang, tapi punya semangat untuk menghadirkan media. Yang terjadi adalah mereka menghubungi Humas Pemda. Lalu terjadilah perikatan. Katakanlah misalnya setiap bulan media itu mendapat data 15 sampai 20 juta. Nah, yang terjadi kemudian karena kepala yang sudah diikat, media-media itu menjadi corong untuk kekuasaan. Itu salah kaprah yang sangat fatal karena sebenarnya media massa ini secara filosofis ya, secara ideal ya, dia menjadi watchdog, anjing penjaga untuk apapun termasuk penguasa. Nah kalau anda udah di, di, di itu ya, dibayar, anda nggak bisa menggonggong. Yang terjadi adalah anda menjadi corong. Itu yang terjadi di Republik kita. Sayang banget. Ini yang nggak, nggak saya bayangkan. Dulu kami berjuang keras ya menuntut kebebasan pers di Indonesia. Saya dipecat dari PWI karena kami mendirikan AJI ya. Nah, setelah Pak Harto tumbang, tidak ada lagi aturan yang yang represif itu. Siapapun boleh menghadirkan media. Yang terjadi sampai sekarang adalah anarki kekacauan karena yang menjalankan media ini Bukan orang-orang yang memang panggilannya menjadi wartawan, tapi orang-orang yang mencari uang, mencari kekuasaan. Jadi nggak ada bedanya dengan LSM, LSM abal-abal ya. Bahkan banyak wartawan yang merangkap juga eh, direktur LSM di tempatnya. Itu. Nah okay. jadi ya. Ya bapak, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini saya pernah menjadi wartawan harian, mingguan dan harian. Sudah lama tidak di media. Bisakah saya aktif lagi di pers? Apakah ada batasan usia nggak sebagai jurnalis? Tidak ada bapak. Sampai opa-opa pun atau opa omong-omong kita 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 boleh asal eh, enggak ada asalnya juga, asal kita mau sebenarnya. Nah caranya adalah. Cara paling cepat adalah Anda bergabung dengan media, dan itu mudah banget sekarang karena di kota kecil pun kita bisa temukan sampai 10 media online. Yang paling banyak adalah media online, tadi 50.000, sangat Oke. mudah. Nah, ini ada sedikit berkaitan, Bapak, Pak. Has izin bertanya, untuk sertifikasi kompetensi itu hanya satu kali atau ada masa waktunya? Terima kasih. Uh, jadi, tadi saya ceritakan ya, uji kompetensi wartawan itu berjenjang ya. Kalau Anda sekarang mendapatkan sertifikat... Muda, ya kan? Lalu, Anda bekerja kembali, katakanlah ketika Anda mendapatkan sertifikat muda ini, jam terbang Anda dua tahun. Lalu, karena syarat sertifikat madya itu lima tahun ke atas, ya, jadi setelah lima tahun bekerja, Anda ikut ujian lagi. Kalau Anda lulus, Anda beroleh sertifikat madya, ya kan? Nah, ya, Pak, ya? Anda bekerja lagi nanti ketika sudah cukup waktunya untuk uji utama, ya Anda ikut. Nah, kalau lulus, Anda akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini akan tetap Anda pegang sebelum Anda melanggar aturan. Aturan yang secara fatal ya. Artinya Salah satu syaratnya adalah Anda harus tetap menjadi wartawan yang profesional. Tapi kalau Anda sudah menjadi humas atau tim sukses, sangat mungkin sertifikat itu akan ditarik kembali. Begitu, Bapak? Baik Bapak. Ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin bisa saya bacakan ya Bapak ya? ya, ya. Kebanyakan berita yang didapat di lapang di lapangan dan sudah dimuat di media cetak tidak ada tanggapan dari pihak yang berwenang baik itu pihak kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana itu menurut bapak? Itu nasib kita itu kahitnya okay. kita udah udah setengah mati ya seperti saya ceritakan tadi waktu kami bikin investigasi maghrib di Medan ya. Udah, pahit manis itu, ya diubur-ubur dia pelarian keluarganya kacau walau ya dia diteror oleh tentara oleh preman ya. Nah kantor kami pun tidak mengapresiasi apalagi publik dia udah menyambung nyawa semua udah-udah dia korbankan bahkan yang ironis ya saya tulis di, di itu kemarin uh, itu semacam obituari untuk Mas Bambang Sud uh, jangankan apresiasi jadi Mas Bambang ini ketika dalam pelarian mengontak saya dia dia curhat uh, le Tabunganku makin habis karena aku e, harus pindah-pindah tempat persembunyian sementara anak istri tak titip di tempat keluarga bisa nggak kantor kita membantu katanya saya laporkan tuh di, di rapat redaksi nah, jawaban jawaban rapat redaksi apa maaf kita belum punya anggaran untuk itu katanya dan saya sampaikan ke mas bambang dia menjawab dengan dengan sedih ya sudah kan dia udah menyambung nyawa sementara kantor kami untuk membantu ala kadarnya pun karena beliau ini udah udah itu ya kesusahan secara ekonomi tidak nah sebab itu menurut saya di negeri kita investigasi tidak dilakukan oleh para sejawat karena terlalu berisiko makan waktu melelahkan dan belum tentu akan dicindaklanjuti, termasuk oleh aparat itu benar tuh bapak nah tapi ini soal panggilan jiwa apakah kita akan menjadi wartawan biasa-biasa atau wartawan yang spesial itu tergantung iman kita itu apakah kita menjadi wartawan untuk cari makan atau untuk membuat perubahan agar Indonesia lebih baik itu kembali ya. ke nurani kita masing-masing. Ini kayak hot maju ya? Iya benar. ya Bapak, uh, Bapak Hash ini masih ada beberapa pertanyaan ya. lagi di kolom chatting. Sepertinya lumayan cukup banyak, tapi mm -hmm. ada yang seputar wartawan seperti itu. Nah mungkin mohon izin bertanya terlebih dahulu Bapak, apakah masih ada materi yang ingin di sharing? Udah, udah, sudah cukup okay, itu. Nah, sudah habis ya, benar karena yang ideal itu ya, uh, Mbak kita berlatih. Mm -hmm. um, jadi kawan-kawan memikirkan topik liputan mendalam, nanti berlatih membuat kantornya sebenarnya. Supaya nanti kita kita bahas bersama. Apakah sudah cukup pas? Supaya nanti langsung bisa diterapkan. Ya, Kalau cuma cakap-cakap, saya yakin habis hari ini kita akan cepat melupakan. Karena nggak kerasa nih kita udah hampir tiga jam ini Zoom ya. dari tadi ya mungkin ya. ada pesan-pesan dari Bapak Hasudungan kembali nah. Nah. Bapak Has. Ya. Saya sebenarnya sangat ingin berbagi itu ya ilmu pengetahuan bagaimana menulis dengan keren. Uh -huh. Tapi itu sesi khusus itu nanti harus uh, dijadwalkan khusus dijadwalkan untuk itu ini ya, dengan, ya. Dengan Pak Rudi. Uh -huh. nah, ya. tapi se sebagai langkah yang sederhana dan praktis menurut saya ada bagusnya kawan-kawan memelototi contoh tulisan saya di Facebook. Saya menulis banyak banget di situ. Nah, dengan melihat itu, ya, ini seperti testimoni kawan-kawan FB. Anda pun sudah punya gambaran yang memadai. Bagaimana menulis dengan dengan asik? Akan lebih bagus, tentunya, kalau ada kelas semacam ini, ya. Tapi, dari contoh tulisan itu pun, Anda akan langsung tahu, akan langsung sadar bahwa apapun sangat bisa dijadikan topik tulisan. Tidak hanya yang besar-besar, tentang kucing baru kami yang masih malu-malu, kenapa nggak ditulis tentang... Eh, Ya, nanti dilihat aja, apapun saya tulis itu nggak ada urusan, dan saya nggak pernah memusingkan akan dibaca orang, nggak. Itu bukan urusan saya, urusan penulis itu adalah menulis. Itu aja, bahwa orang suka nggak suka, itu soal nasib kita aja. Menulis gitu kan, menulis, rumah. dan menulis ya. gitu ya, pak ya. ya. Nah, ini ada beberapa yang tanya nih, Pak, materinya bisa dibagi nggak? Katanya? Oh, pasti nanti saya kirimkan okay. segera. Siap, nanti saya akan sharingkan ke rekan-rekan di grup WhatsApp yang kami punya ya. Juga ada yang tanya nih, apa boleh minta nomor teleponnya Pak Hash katanya? Oh di Mbak ada itu. Okay. Nanti kita share juga di Facebooknya, mungkin bisa bertemu di iya. Facebook dengan media sosial kan lebih ini bisa baca tulisan Betul. Bapak Hash tadi, ya, itu ya. Uh, juga tadi ada yang uh, menyampaikan oke okay, ditunggu Bapak Hash untuk sesi khususnya seperti itu. Nah nanti ditunggu ya Kak. Nanti kita akan uh, share kembali apabila ya, sudah ya. dapat jadwal dengan Pak Hash. Oke. Okay. Dari Pak Hash ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan. Um, supaya konkret ya. Uh -huh. Sebaiknya kawan-kawan lang langsung praktekkan. Sebab so, uh, kalau tidak. Ini akan menjadi pengetahuan teoritis yang niscaya akan cepat menguap. Nah, ini kesalahan sistem pendidikan kita. Semua hanya di wacana. Tanpa praktek, yang nggak akan jadi apa-apa. Hanya sedikit yang tersisa. Jadi pesan saya adalah kawan-kawan yang sudah mengikuti sesi-sesi sesi yang diadakan di oleh InBusiness tadi disebut sudah tujuh angkatan ya. Nah itu akan mewujud kalau saja langsung dipraktekkan. Jadi nggak nggak cukup hanya didengar ya, dipikir-pikir enggak. Langsung praktekkan. Termasuk tadi eh, teknik wawancara. Coba lah ajak kawan dekat atau tetangga. Tapi jangan bilang wawancara. Tapi sebenarnya yang anda lakukan adalah praktek wawancara. Galilah cerita dari mereka. Atau dari dari pasangan atau dari anak anda nggak um, cukup Anda merasa sudah kenal luar luar dalam dari suami atau istri. Nah supaya lebih mantap ya, supaya Anda lebih yakin, coba aja bercakap. Tapi bilang, bilang. Eh jangan bilang sedang latihan praktik wawancara. Ya, misalnya Langsung gini. aja disimulasi ya. seperti itu ya Pak ya. Kamu misalnya ke pasangan ya, kamu dulu pernah cerita pernah jatuh dari pohon mangga. Aku udah lupa-lupa ingat gimana sih persisnya nah gali itu ya, gali sebanyaknya cerita tentang bagaimana dijatuh dari pohon mangga. Nah kalau sudah nanti, tapi nggak usah mencatat, cukup merekam merekam dengan dengan uh, otak, otak kita mahal cerdas, ya, ingat poin-poinnya nanti supaya nyata tuliskan ulang cerita itu. Anda bacakan di depan jadi dia akan surprise, begitu. Nah, sama dengan merancang outline tadi, coba pikirkan topik apa yang menarik di sekitar anda yang pas ya untuk dibuatkan liputan di mendalam. Bikin outline-nya, topiknya apa, angle-nya, pembagian tulisan, narasumber, daftar pertanyaan, datanya, observasi, kira-kira fotonya apa, videonya apa, berapa lama ini akan dikerjakan. Bikin catatannya. Itu akan konkret, akan beda. Jangan bilang, "Ya, akan saya buat, ya akan selamanya sampai ajal tiba." Itu akan menjadi akan begitu lagi, belum dijalankan ya, Pak? Iya, kalau pesan <laughs> okay. saya sih, "Do it right now, do it right now," walaupun oh, okay. do it. Walaupun nggak punya Masih duit, oh, luar biasa. <laughs> terima kasih, Bapak Hash. Nah, ini ada komentar lagi dari Pak Yani Luar biasa, Pak Hash. Terima kasih. Lalu ada Pak Richard. Terima kasih juga kepada Pak Rudi dan timnya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini secara gratis. Luar biasa. Terima kasih, Pak Rudi dan tim. Pak Ading juga. Terima kasih, Pak Hash. Mesti hanya menyimak ilmunya sangat mendalam. Salam untuk semuanya. Nah, baik, terima kasih uh, semua rekan-rekan yang sudah menyampaikan uh, aspirasinya, komentarnya juga, testimoninya. Terima kasih banyak. Nah, dari Pak Has sudah cukup, Bapak? Sudah. Saya akan posting nanti di FB ini supaya kawan-kawan bisa lihat. Nanti juga kita akan uh, ada screenshot, nanti kita kirim ke Pak Has dan juga ya. Uh, untuk diberitahukan bahwa sesi Zoom meeting ini sudah direkod juga, nanti akan diolah oleh tim bisnis dan akan ditayangkan di channel YouTube kami. Bisnis, nah, nanti kita akan bagikan juga linknya supaya bisa ditonton lagi oleh rekan-rekan sekalian. Has, terima kasih banyak. Boleh Selamat saya sama, minta Pak izin. Uh, Pak Rudi, terima kasih. Ya, terima Selamat kasih, Has. Senang bertemu. Uh, kepada Bapak Rudi, kami persilahkan untuk memberikan uh, ucapan sekali lagi untuk sebelum kita tutup acaranya, Bapak. Oke, terima kasih, uh, Bu Mita. Uh, Terus terima kasih buat Bang Has, uh, luar biasa sekali uh, dan. Penting sekali topik ini dan disajikan dengan sangat menarik, walaupun uh, di jam-jam kritis, gitu ya, mulai jam satu siang tadi sampai sore ini, saya sendiri betah sampai tiga jam duduk, gitu ya. Kurang nah, malah ya, Bapak ya. Ya, sudah sampai bikin kopi berapa kali? Dua kali apa tiga kali saya bikin kopi, gitu ya. Nah, mengikutinya dan saya yakin juga semua peserta seperti itu. Saya lihat uh, pesertanya bertambah terus dan bertahan, tidak ada yang left gitu ya. Nah ini pertanda bahwa uh, topik ini benar-benar penting dan disajikan secara sangat-sangat detail dan menarik gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bang Has. Mudah-mudahan uh, ada waktu yang tepat nanti kita buat lagi sesi yang berikut tadi itu, yaitu tentang uh, teknik menulis berita yeah, yeah. yang menarik, uh, teknik menulis berita yang menarik dan kaya rasa itu ciri khasnya beliau gitu ya sebaiknya pak Rudi menulis ya. saya jangan jangan berita menulis apapun oh, oh menulis ya teknik menulis menulis ya, yang, yang asik yang asik ya berita atau apapun sama aja sama aja ya oke okay, bang Has nanti coba kita uh, buat jadwal gitu ya karena memang komitmen in bisnis uh, ke depan akan melakukan pelatihan pelatihan secara reguler dan juga topik-topik pendek seperti ini yang dianggap berguna untuk menambah wawasan kita semua, gitu ya di bidang jurnalistik. Dan kami ucapkan terima kasih juga buat seluruh bapak ibu rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti ini. Semoga pelatihan ini ataupun materi ini berguna bermanfaat buat kita sekalian. Dari saya pendek saja dan tetap ikuti info dari In bisnis seputar pelatihan-pelatihan jurnalistik yang akan kami laksanakan. Demikian, Ibu Mita mungkin bisa satu atau dua orang untuk memberikan saran, pendapat, dan ucapan dan harapan sebelum kita tutup. Silakan, Ibu Mita. Baik, terima kasih Bapak Rudi dan Bapak Hash. Ya, dipersilakan untuk rekan-rekan yang berkenan untuk memberikan testimoni, ucapan, harapan, dan pesan-pesan setelah mengikuti webinar ini. Silakan. Saya uh, tu uh, nggak tunjuk, tapi saya minta volunteer aja atau kesediaan dari rekan-rekan. Nah, Pak Fian ini udah angkat tangan. Silahkan, Pak Fian. Ya, terima kasih. Selamat Pak Fian, boleh didekatkan sedikit mikrofonnya agar lebih jelas ya? Gimana, Mbak? Ya, sekarang pas. Oke. Okay. Uh, selamat siang. Terima kasih, Mbak Mita. Terima kasih, Pak Rudi dan Pak Sudungan Serait. Pada kesempatan hari ini, dalam acara ini begitu luar biasa apalagi manfaatnya buat yang pemula maupun untuk menambah yang lebih bagus lagi sebagai yang senioritas. Harapan saya bisa membawa masyarakat lebih cerah lagi dengan acara-acara seperti ini, bisa memahami mana berita yang baik, mana berita yang penting, dan mana yang berita wajib dikonsumsi. Tidak hanya itu sebenarnya. Mudah-mudahan in business juga mengikuti perkembangan zaman lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Fian dari Tangerang Selatan Ya silahkan kepada rekan yang lain Mungkin satu dua orang lagi Silahkan eh, mungkin saya tunjuk Ibu Endah Silahkan Ibu Endah apabila ada yang ingin Disampaikan terkait pesan-pesan eh, Setelah mengikuti webinar ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk semuanya wabarakatuh. Bapak Hans yang terhormat Guru Besar Alhamdulillah kita sudah punya banyak ilmu ya yang didapat. Terus untuk teman-teman juga semuanya sepertinya memang waktunya. Maaf saya gabungnya belum lama tadi karena ada urusan. Jadi sangat berharap eh, dapat memberikan materi kepada internal, misalkan di perusahaan saya, di media enda gitu. Jadi in bisnis bisa memfasilitasi itu gitu. Jadi supaya benar-benar dapat Ilmunya fokus, gitu. Gimana, Bu Ya baik terima kasih Bu Enda. Terima ya, kasih. Uh, serta... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudi tadi uh, diharap untuk stay tune atau tetap uh, setia dengan di WhatsApp kita yang sudah tergabung dengan In Business. Nah nanti dari situ seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi kita akan adakan webinar webinar khusus seperti yang disampaikan Bapak Has juga mungkin kita akan atur waktu untuk uh, memberikan webinar-webinar yang lain yang dianggap perlu dan berguna untuk rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin uh, ada satu orang lagi mungkin untuk memberikan uh, testimoni atau kesan, pesan dan kesan setelah meng mengadakan atau mengikuti webinar siang hari ini. Silahkan. Dari Bapak Ade mungkin, Tangerang Selatan. Silahkan Bapak. Ada Pak Richard pun sudah recent. Oh ya, ada Bapak Richard Bon, silahkan Bapak Richard Bon dari Nusa Tenggara Timur ya. Selamat sore semua teman-teman. Selamat sore. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Bu Mita, Pak Has. Selamat sore. Selamat sore. Salam dari Indonesia Timur. Uh, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bumita bersama dengan teman-teman uh, yang lain yang ada di dalam uh, forum ini. Uh, Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada In-Business dan timnya, terutama kepada Pak Rudi dan juga Bu Mita yang uh, selalu semangat dan uh, sangat luar biasa sudah memberikan. Banyak ilmu gratis juga ini sangat luar biasa sekali, terutama bagi saya yang pemula di dunia jurnalistik. Dan pada sore hari ini, tentu saja momen yang sangat luar biasa sekali karena In Business juga sudah menghadirkan satu narasumber yang super hebat luar biasa terus terang ya seperti yang dikatakan oleh Rudi tadi saya sampai jam sekarang sudah tiga jam saya belum uh, beranjak karena luar biasa sekali materinya kalaupun mau dilanjutkan mungkin bisa masih bertahan sampai uh, ya satu atau dua jam lagi ini luar biasa sekali dan uh, tentu uh, harapan kami ke depan ya untuk in bisnis selalu uh, sukses ya lalu kemudian akan selalu mengadakan uh, pelatihan pelatihan di dunia jurnalistik sehingga bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada para junior ataupun yang sudah senior di bidang jurnalistik. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Semoga pelatihan ini akan tetap berlanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Richard Bond dari NTT ya. Ya, baik. Sepertinya sudah cukup dulu untuk waktu ini ya, Pak Bapak dia ya. Mohon izin. Apabila sudah cukup dari Bapak Rudi dan Bapak Hash, eh, mohon izin sebelum kita tutup sesi ini, eh, kita mau foto sesi, Bapak. Ya, eh, foto sesi. Udah kayak kelulusan graduation aja. Nah, ini kita mau foto sesi eh, karena kita online. Jadi, mohon izin untuk rekan-rekan sekalian dipersiapkan diri dan... Uh, diaktifkan videonya. Jadi kita akan print screen dan nanti kita akan share kepada rekan-rekan untuk uh, dokumentasi kita. Saya izin melakukan print screen dua kali ya. Ya, uh, sudah siap ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Uh, tolong dipasang wajah yang ganteng, senyum. Oke, okay, ya. Yeah. Satu, dua, tiga. Ya, yeah, saya sekali lagi mohon izin. Okay. Satu kali lagi ya. Kloter kedua sekarang, ya. Yes siap-siap satu dua tiga ah, sebentar mohon izin ini ada chat masuk jadi ketutup nanti oke okay, ya satu dua tiga oke okay. ya yeah. <laughs> baik uh, terima kasih banyak uh, Screenshot sudah nanti kita nanti akan, kita karudi, ]kan. terima, kasih, ya. kita akan terima kasih pak Harun terima kasih Harun. Oke okay, baik uh, sebelumnya sebelum kami tutup uh, ya yeah. oke okay, baik uh, sebelum mau oh, nih Jin materinya tolong dikirim ya Kak. tutup eh, kami putus -putus. ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ya nanti akan dikirim mbak nanti akan dikirimkan. Uh, apakah suara saya masih terdengar jelas? Halo? Masih, masih. Pokoknya nanti kirim. Ya, uh, mohon izin menyampaikan besok masih ada pelatihan jurnalistik dasar oleh Indisnis. Jadi apabila ada rekan-rekan yang ingin uh, menyebarkan informasi ini silahkan untuk disampaikan kepada rekan-rekan saya di nomor 0818400366. Nah itu uh, kita terbuka untuk plotter besok yaitu bersama UKM IKM seluruh nusantara dan untuk hari minggu uh, itu umum dan untuk besok pun untuk UKM IKM terbuka untuk umum. Jadi apabila ada rekan-rekan yang uh, memerlukan uh, pelatihan jurnalistik silahkan dibantu untuk di sharekan informasi ini. Baik, uh, itu dari kami. Terima kasih banyak sebelumnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Hasudungan Sirait atas uh, materi dan sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu kembali di sesi berikutnya bersama InBisnis dan semua rekan-rekan. Dan uh, untuk itu, uh, saya Siska Pramita Sumadewi, mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama penyampaian.

怎么跟谁？